lama kemudian. Raungan keras, jeritan melengking, dan getaran yang mengguncang bumi dari monyet iblis datang dari berbagai dunia kecil. Para penentang Dao di dunia ini tampaknya tidak berbeda dengan orang biasa, tetapi begitu mereka melawan penentang Dao, mereka akan menjadi boneka di bawah kendali dewa jahat. Selain memiliki kehidupan sendiri, mereka tidak berbeda dengan mayat hidup. Jadi, Su Fang tidak menahan diri sama sekali dan kebetulan membiarkan monyet itu membantai mereka dan meningkatkan kekuatannya. Ada banyak dunia seperti itu di wilayah yang dikuasai oleh Dao Devian Alliance dan mustahil untuk membunuh semuanya. Jadi, Su Fang tidak terlalu tertarik untuk membunuh penentang Dao biasa ini. Namun, hati Su Fang dipenuhi dengan niat membunuh ketika jiwa kakeknya telah diambil. Jadi, para penentang Dao di dunia ini tidak beruntung karena telah digunakan oleh Su Fang sebagai alat untuk melampiaskan amarahnya. Monyet iblis melakukan pembantaian berdarah dengan cara yang sangat kuat. Dunia kecil hancur berkeping-keping sementara Dao Devian yang tak terhitung jumlahnya dilahap olehnya, dan kekuatannya juga meningkat dengan cepat. Ada juga beberapa penentang Dao tingkat Overgod yang datang dari dunia lain, tetapi pada akhirnya mereka semua dibunuh oleh monyet. Pembantaian masih berlangsung. Su Fang terus mengendalikan kereta semesta, dan dia memasukinya untuk mengembangkan transformasi sembilan yang guna memulihkan energi yang miliknya. Dengan kekuatannya saat ini, kekuatan kereta semesta dapat dipertahankan selama lebih dari 10.000 tahun setelah dia mengaktifkannya, sedangkan waktu di luar berada dalam keadaan beku. Artefak waktu ilahi seperti itu benar-benar ajaib dan luar biasa hebat, dan menghemat banyak waktu bagi Sufang. Ketika Sufang muncul dari kereta semesta, energi yang yang dia konsumsi untuk membentuk yang meridian ke-77 telah pulih ke puncaknya. Pada saat yang sama, dia tak henti-hentinya menyerang yang meridian ke-78, dan dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan atau kekayaan apa yang dia perlukan agar berhasil membentuknya. Saatnya menuju ke Istana Advent. Su Fang memanfaatkan kekuatan sucinya dan memindahkan Mei Suero yang sedang berkultivasi di punggung gunung ke dalam formasi. Meskipun Mei Suero telah kehilangan energi roh plumnya, dia memperoleh energi yang milik Su Fang melalui kultivasi ganda, dan itu bisa dikatakan sebagai kekayaan besar. Terlebih lagi, tidak ada seorang pun yang menginginkan kecantikannya dan energi roh plum jika ada Su Fang di sisinya. Satu-satunya penyesalannya adalah dia tidak bisa menjadi pendamping Dao Su Fang sesuai keinginannya. Namun, setelah mendapat pencerahan dari Su Fang, dia mengerti bahwa dia harus mengandalkan dirinya sendiri dalam segala hal. Dia memperkuat Dao Hartnya dan fokus pada kultivasi untuk meningkatkan kekuatannya. Su Fang menyimpannya di ruang dalam pohon pembangun di dunia batinnya dan menempatkannya di lantai tujuh dojo, memperlakukannya sama seperti bawahannya yang lain. Adapun apa yang akan terjadi di masa depan, itu tergantung pada keberuntungannya sendiri. Saat dia hendak mengingat monyet iblis, Kaisar Bulan, Gui Gui. Dan Wang Tian, yang masih terlibat dalam pembantaian, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Apakah kamu mencoba untuk melumpuhkanku? Ternyata dia merasakan Kaisar penentang Dao muncul di kehampaan di luar alam dewa. Itu adalah Dao Devian yang sepertinya tidak berbeda dengan seorang kultivator manusia. Seluruh tubuhnya menjadi kurus dan kulitnya yang layu dipenuhi cahaya bintang yang aneh. Menilai dari aura orang ini, dia seharusnya baru saja maju ke alam kaisar. Ini tidak aneh. Ketika dunia mengalami pergolakan lagi, dunia secara alami mengalami perubahan yang hebat, dan semakin banyak ahli yang jatuh yang dibangkitkan. Bahkan sampai-sampai beberapa ahli yang menghilang dalam catatan sejarah dan yang mayat serta jiwanya telah lenyap bergantung pada merek yang mereka tinggalkan di surga dao dan meminjam kekuatan matahari darah, si Ye yang, untuk merekonstruksi tubuh mereka dan dibangkitkan. Bahkan semakin banyak dao devian yang dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka. Ada dao devian yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak dari mereka berada di alam overgod. Jadi, tidak aneh jika satu atau dua ahli Kaisar Rilem maju ke alar. Al Sufang diam-diam memerintahkan Kaisar Bulan bersembunyi di balik bayang-bayang dan cegah Kaisar Penentang Alam melarikan diri. "Aku akan menekannya," pakar Kaisar Rilem adalah eksistensi puncak di alam semesta. Bahkan jika itu adalah pertarungan antara para ahli Kaisar Rilem, mudah untuk mengalahkan satu sama lain, tetapi sangat sulit untuk menekan atau membunuh satu sama lain. Sufang sebenarnya bermaksud untuk menekan Kaisar Penentang Dao. Setelah melampaui dunia dan maju ke alam Overgod, kekuatan Su Fang saat ini sangat luar biasa dengan semua harta karun tertingginya. Bang! Sebuah aura bergemuruh saat turun dan menyelimuti sekeliling. Itu menyelimuti seluruh dunia tempat Su Fang tinggal. Dalam sekejap, dunia seolah-olah telah melampaui alam, dan telah jatuh ke dalam alam semesta yang mandiri. Cahaya bintang yang dipenuhi dengan kejahatan tak terbatas menerangi seluruh ruangan, dan itu membentuk belenggu mengejutkan yang menyebabkan monyet iblis tidak bisa bergerak. Ternyata Kaisar Penentang Dao telah mengambil tindakan. Dia memanfaatkan dunia di dalam tubuhnya dan menyerap seluruh dunia ke dalam dunianya. Dari mana monster ini berasal? Beraninya kamu melakukan pembantaian sewenang-wenang di wilayah raja ini dan bahkan ada beberapa manusia. Karena kamu sudah datang, maka kalian semua akan menjadi makanan raja ini. Suara kaisar penentang Dao yang kurus bergema di seluruh dunia seperti Dao surga dan kemudian sinar cahaya bintang turun dari langit seperti sungai bintang dan menyapu ke arah Sufang, monyet iblis, Gui Gui, dan yang lainnya. Merasa Sinar cahaya sedingin es dan putih mengerikan melintas. Itu membawa aura pembantaian yang mengejutkan saat membelah sungai bintang dan merobek penghalang dunia kaisar penentang Dao. Pedang Pembunuh Dewa Su Fang telah memperoleh harta ajaib ini dari penjara ilahi hukum surga, dan dia jarang menggunakannya sekarang. Namun, itu tidak berarti bahwa kekuatan pedang pembunuh dewa tidak mencukupi, dan hanya saja dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk menggunakannya. Dengan budidaya Sufang saat ini dan transformasi roh Kivalet, kemampuannya untuk mengendalikan harta sihir telah meningkat pesat. Dia sudah mampu memanfaatkan kekuatan penuh pedang pembunuh dewa, dan kekuatan satu serangan sudah cukup untuk mengancam Kaisar Penentang Dao yang baru saja maju. Cahaya bintang yang menyelimuti dunia langsung menghilang, dan semuanya kembali normal. Kaisar Penentang Dao menjerit nyaring saat sosoknya terungkap. Tampaknya dia sama sekali tidak terluka, namun dunia di dalam tubuhnya sebenarnya telah ditebas oleh pedang pembunuh dewa, jadi dia terluka cukup parah. Sufang memanfaatkan kemampuan tubuhnya untuk mencapai kesempurnaan, dan tulang serta otot di wajahnya dengan cepat berubah. Pada saat yang sama, untaian energi Ordo Surga Dao melonjak keluar dari bawah kulitnya dan dengan cepat mengembun menjadi topeng gelap dan suram yang menyatu sempurna dengan kulitnya. Seluruh tubuhnya langsung menjadi sangat dingin. Kaisar penentang Dao berteriak dengan suara rendah, "Siapa? Siapa kamu? Kamu sebenarnya memiliki harta sihir yang begitu mengejutkan dan mengapa kamu datang ke wilayah raja ini?" "Untuk membunuhmu." Su Fang melangkah ke udara dan menerkam Kaisar penentang Dao. "Kamu hanyalah dewa-dewa yang lebih rendah, namun kamu berani bertindak sombong di hadapan raja ini?" Kaisar Penentang Dao yang kurus mendengus dengan nada menghina pada Sufang. Dalam sekejap, cahaya bintang bergetar, dan dia meraihnya dengan tangannya. Cahaya bintang yang melonjak berubah menjadi sangkar dunia yang menekan Sufang. Tamparan Sufang menyerang dengan lempeng darah iblis leluhur, dan itu muncul di atas kepala Kaisar Penentang Dao. Ki iblis hitam meletus dan menyelimuti Kaisar Penentang Dao, dan kekuatan ilahi dari roh asalnya melonjak seperti tsunami menuju Kaisar Penentang Dao. Lempeng darah iblis leluhur, pelat darah iblis leluhur yang begitu kuat, "Kamu, kamu adalah Sufang." Tanpa diduga, Kaisar Penentang Dao segera mengenali identitas Su Fang melalui lempeng darah iblis leluhur dan itu membuatnya takut. Cahaya bintang yang menyilaukan melonjak keluar dari dalam tubuhnya dan itu membentuk gelombang kejut dan aura destruktif yang menghancurkan lempeng darah iblis leluhur. Setelah itu, Kaisar Penentang Dao melintas dengan tujuan untuk bergabung ke dalam Dao surgawi dan melarikan diri. Pada saat ini, penguasa kuil yang telah lama bersembunyi di kehampaan tiba-tiba menyerang. Aura yang sangat dingin melonjak keluar dari kehampaan dan menyelimuti kaisar penentang Dao dan sekitarnya, membentuk dunia yang sangat dingin yang membuat kaisar penentang Dao tidak mungkin melarikan diri. Sementara itu, roh asal kedua Sufang keluar dari antara alisnya dan itu langsung muncul di kepala kaisar penentang Dao. Dengan sebuah tamparan, ia dengan kuat dan mendominasi mengebor ke laut di dalam celah Ilahi kaisar penentang Dao. Di bawah serangan penjepit roh asal kedua kaisar penentang Dao dan penguasa Kuil, tubuh kaisar penentang Dao ditangkap oleh roh asal kedua kaisar penentang Dao tepat pada saat dupa dibakar. Sufang membawa penguasa kuil dan yang lainnya ke dalam tubuhnya, dan dia bahkan menyegel dunia kaisar penentang dao di dalam tubuhnya. Setelah itu, dia terbang menuju Advent Divine Palace. Roh asal kedua kaisar penentang dao memancarkan pemikiran, "Saya telah memperoleh beberapa informasi yang sangat berguna dari ingatan kaisar penentang dao." Oh, karena roh asal kedua kaisar penentang dao menganggapnya berguna, maka itu pasti akan sangat berguna, dan itu langsung membangkitkan minat Sufang. Alis Sufang berangsur-angsur menyatu erat setelah dia selesai membaca kenangan kaisar penentang dao. Ternyata Sufang mengetahui dari ingatan kaisar penentang Dao bahwa aliansi penentang Dao telah mundur ke seberang sungai setelah pergolakan ketujuh dunia terjadi selama perang antara dua alam dan mereka melanjutkan untuk mengkonsolidasikan kekuatan mereka. Pada saat ini, mereka tidak hanya memulihkan kekuatan mereka dengan cepat, tetapi kekuatan mereka secara keseluruhan bahkan lebih kuat dari sebelumnya karena sejumlah besar ahli telah dihidupkan kembali. Namun, bukan ini yang membuat Sufang mengerutkan kening hal yang membuat Sufang merasa terganggu adalah bahwa Dao Devian Alliance sebenarnya telah mengarahkan pandangan mereka ke Advent Divine Palace. Setelah pergolakan dunia, istana Advent Ilahi tampaknya telah mengalami perubahan yang cukup besar. Selain itu, klon yang telah turun ke berbagai dunia tampaknya memiliki tujuan lain dan itu tepatnya untuk istana Advent Ilahi. Pada saat ini, klon tersebut telah memimpin banyak ahli dari Dao Alliance ke Advent Divine Palace. Karena Kaisar Penentang Dao yang ditekan Su Fang baru saja maju ke alam Kaisar belum lama ini, dia belum memasuki petinggi aliansi Penentang Dao, dan informasi yang dia ketahui tentang petinggi terbatas. Jadi, dia tidak tahu persis apa yang ingin dilakukan klon tersebut di Istana Advent Ilahi. Sepertinya perjalanan ke Advent Divine Palace ini tidak akan semudah ini. Su Fang merasakan tekanan yang sangat besar. Klon tersebut memiliki kekuatan ahli alam transendensi. Mungkin karena Su Fang telah menghancurkan proyeksi matahari darah selama perang antara dua alam, menyebabkan kekuatan klon menurun drastis. Terlebih lagi, sangat sulit baginya untuk tinggal di banyak sekali dunia terlalu lama. Namun, Su Fang tidak punya pilihan selain takut dengan kekuatan klon tersebut. Setelah itu, Su Fang mengaktifkan kereta sungai semesta dan melaju menuju istana Advent Ilahi. Adapun mayat kaisar penentang Dao, Su Fang membaginya menjadi dua dan memberikan separuh lainnya kepada monyet iblis dan Gui Gui untuk dimakan agar dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka. Bagaimanapun, itu adalah ahli alam kaisar, dan vitalitas serta darah Dao Devian tidak terbatas setelah dilahirkan kembali. Jadi, jika monyet iblis dan gui-gui melahapnya, maka kekuatan mereka pasti akan meningkat secara eksplosif sekali lagi. Adapun separuh sisanya, Sufang memurnikannya menjadi kristal darah dan bola energi untuk diolah. Vitalitas dan energi Dao Devian benar-benar berbeda dari makhluk hidup lainnya. Isinya energi jahat yang dapat membalikkan hidup dan mati. Selain Sufang, gui-gui, dan monyet iblis, Sangat sulit bagi para penggarap lainnya, goblin besar dan iblis untuk menyatu dengannya. Hah, gelombang kereta sungai semesta melampaui batasan waktu dan melewati ruang tanpa batas sebelum muncul di hamparan ruang yang sedingin es dan terpencil. Saat dia melihat ke atas, sebuah istana tanpa batas melayang di kehampaan dengan cara yang bengkok. Meskipun rusak, namun tetap sangat megah dan megah, dan memancarkan suatu bentuk martabat tertinggi. Selain itu, ukurannya sangat besar hingga membuat orang lain merasa bahwa dunia itu tidak terbatas dan itu seperti dunia yang melampaui langit dan bumi. 2532. Setelah diperiksa lebih dekat, Advent Divine Palace jelas berbeda dari sebelumnya. Penjaga gunung telah menggunakan kekuatan gunung layak surgawi untuk menciptakan kanopi besar yang memisahkan langit dan alam menjadi dua bagian. Namun, kanopi tersebut tidak mungkin ada di area seluas lebih dari 100 juta mil di luar istana ilahi Advent. Jelas sekali bahwa kekuatan Advent Divine Palace bukanlah sesuatu yang bahkan bisa dilampaui oleh seorang Transcendor. Istana Advent Ilahi sekarang tampak lebih bobrok. Terlihat tembok istana berwarna putih menjulang tinggi yang ditumpuk dengan batu giok untuk membentuk penghalang yang kuat. Ada total tiga lapisan yang memisahkan Advent Divine Palace. Di dalam istana, awan kuning tak bernyawa melayang. Dari waktu ke waktu, cahaya ilahi yang menyilaukan akan melintas. Sufang memproyeksikan kemampuan penginderaannya yang sempurna dan dapat merasakan bahwa tembok istana, Awan kuning, dan cahaya ilahi yang melintas mengandung kekuatan besar yang bahkan membuatnya gemetar ketakutan. Jelas sekali, perubahan-perubahan yang terjadi baru-baru ini di langit dan bumi telah memicu pembatasan di dalam istana ilahi Advent dan menyebabkannya jatuh ke dalam keadaan yang sangat kacau. Dengan cara ini, bagian dalam Advent Divine Palace pasti menjadi lebih berbahaya. Selain itu, rute yang diberikan Wan Zen kepada Su Fang untuk memasuki istana Advent ilahi semuanya tidak berguna. Tidak hanya pembatasan yang dipicu, Su Fang juga merasakan bahwa seluruh istana Advent Ilahi dipenuhi dengan aura aneh. Itu bukanlah aura mematikan yang berasal dari keturunan dewa jahat, juga bukan aura asal jalan surgawi yang unik di gunung layak surgawi. Ia bahkan bukan milik bagian alam semesta ini dan merupakan energi tingkat tinggi yang melampaui bagian alam semesta ini. Mengapa ada energi tingkat tinggi yang melampaui bagian alam semesta ini di Istana Advent Ilahi? Mungkinkah Advent Divine Palace benar-benar berisi harta ajaib atau benda spiritual yang tiada taranya dari luar angkasa? Sufang terus menebak-nebak di dalam hatinya, tapi dia tidak bisa menebak alasannya. Awan kuning yang mengambang di dalam Advent Divine Palace meluap dari tembok istana, keluar, menyebabkan reruntuhan terapung dan bangunan bobrok di luar istana ditutupi oleh lapisan tipis. Awan kuning, Sufang merasakan banyak aura pada benda mengambang dan bangunan bobrok di jarak yang lebih jauh. Ada banyak kultivator dan big goblin berjumlah ribuan. Di antara mereka, tidak ada kekurangan ahli sejati. Ada banyak dewa guru yang tiada taranya, dan bahkan beberapa yang mulia penguasa dari kekuatan berbeda. Selain itu, ada beberapa aura familiar yang menyebabkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga Daorune Rune berkedip dengan cepat. Dewi Luo, harta karun surgawi, Yitianyang, Tuan Yang Sejati, Raja Brahma. Su Fang mengeluarkan jimat Rune dan menyampaikan pikirannya kepada Dewi Luo, Dewi Luo, mengapa kamu datang ke Istana Dewa Advent? Tidak lama kemudian, suara Dewi Luo yang dipenuhi kejutan dan kegembiraan terdengar dari jimat Rune, Su Fang, kamu benar-benar datang ke Istana Dewa Advent. Cepat datang! Harta karun akan muncul kapan saja, jangan lewatkan. Harta karun akan muncul. Su Fang tidak terkejut dan terbang menuju benda mengambang tempat Dewi Luo berada. Begitu dia muncul, dia langsung menarik banyak perhatian. Karena Su Fang mengetahui bahwa klonnya juga telah tiba di Istana Advent Ilahi, dia menutupi wajahnya dengan topeng dan dengan sengaja menggunakan kekuatan sucinya untuk mengubah auranya, menekan tingkat kultivasinya ke alam integrasi Dao tahap akhir. Pada saat ini, bahkan Yang Mulia penguasa akan kesulitan menemukan identitas asli Su Fang. Setelah merasakan tubuh Su Fang, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Dewi Luo menempati benda mengambang yang ukurannya hanya seratus kaki dan membuat penghalang di atasnya. Su Fang melewati barisan dan melihat Dewi Luo di dalam penghalang. Dewi Luo masih berpakaian hitam, tapi dia mengenakan jubah yang menutupi seluruh wajahnya, membuatnya terlihat agak misterius. Su Fang. Dewi Luo memandang Su Fang dengan waspada. Siapa lagi selain aku, kata Su Fang. Dia melepaskan sedikit aura aslinya, dan Dewi Luo menurunkan kewaspadaannya. Itu benar-benar kamu. Dewi Luo berkata dengan lemah. Setelah hening beberapa saat, Dewi Luo berinisiatif berkata, Aku mendengar dari ayah baptis bahwa kamu bertarung dengan Dong Xuan Seng di dunia bawah ke-9. Mata Su Fang dengan cepat berubah menjadi dingin, Dong Xuan Seng adalah calon rekan Daomu. Iya. Dewi Luo menghela nafas, tapi dia sepertinya menyembunyikan sesuatu dan tidak mau mengatakan lebih banyak. Dia kemudian berkata dengan nada meminta maaf, Aku telah melibatkanmu, menyebabkan jiwa keluargamu diambil oleh Dong Xuan Rong. Su Fang bertanya dengan suara yang dalam, Dong Suanseng mungkin mengincarku karena kesalahpahaman, atau mungkin itu bukan kesalahpahaman sama sekali. Ingatan dan nasib kita telah diubah oleh seseorang, dan orang itu adalah ayah baptismu, Leluhur Luo. Namun, bagaimana Dong Xuanzeng mengetahuinya? Dewi Luo bergidik. Su Fang melanjutkan, jelas, Leluhur Luo lah yang menghasut Dong Xuanzeng untuk menemukanku, ingin meminjam tangannya untuk membunuhku, atau mungkin dia ingin meminjam tanganku untuk membunuh Dong Xuanzeng. Tebakanku benar, kan? Su Fang mungkin belum lama berkultivasi, tetapi dari dunia kecil hingga dunia yang tak terhitung jumlahnya, dia telah mengalami badai yang tak terhitung jumlahnya dan melihat skema dan skema yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin Su Fang tidak mengetahui petunjuk mengapa Dong Xuan Zeng datang mencarinya dan terlihat seperti telah dihianati? Hati Su Fang melonjak dengan aura yang tajam, leluhur luo menghapus ingatan dan takdirku, dan kali ini, dia diam-diam menghasut Dong Xuan Zeng. Aku akan menyelesaikan masalah ini dengannya suatu hari nanti. Aku, Su Fang, bukanlah orang yang lemah. Nasib saya mudah dirusak oleh orang lain, dan saya tidak akan mentolerir dipermainkan oleh orang lain. Bahkan jika itu adalah transendensi, saya tidak akan mengizinkannya. Suasana di dalam penghalang menjadi berat dan menindas. Su Fang tahu ini tidak ada hubungannya dengan Dewi Luo. Dewi Luo memiliki nasib dan karma yang tidak dapat dijelaskan bersamanya, dan Dewi Luo juga sama dengannya. Nasib mereka dikendalikan oleh orang lain. Memikirkan biskuit yang tersegel di kedalaman ingatannya, Su Fang tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Setelah terdiam sejenak, tatapan Su Fang menjadi tegas. Ia berkata dengan suara lirih, sebentar lagi, aku akan menemukan kenangan dan takdir yang telah terhapus, agar takdir kita tidak tertipu. Adapun Dong Xuan Zeng dan Dong Xuan Rong itu, tidak peduli apa identitas mereka, saya akan membunuh mereka. Demi Luo dengan cepat membujuknya, kamu tidak tahu betapa menakutkannya faksi di belakang Dong Xuan Zeng. Kamu tidak boleh berpikir untuk membunuh Dong Xuan Zeng. Su Fang berkata dengan nada mendominasi, dia menghentikan jiwa orang yang kucintai untuk bereinkarnasi, dan dia bahkan mengambilnya. Ini berarti dia ditakdirkan untuk mati. Selain itu, siapa dia? Ia hanyalah seorang fanatik yang hanya tahu bagaimana mengandalkan identitasnya. Hak apa yang dia miliki untuk merebut seorang wanita dari Su Fang? Wajah Dewi Luo di balik jubah langsung berubah menjadi merah padam. Kapan aku menjadi istrimu? Mengapa kamu begitu sombong? Su Fang berkata, meskipun ayah angkatmu menghapus takdir dan ingatan kita, aku telah menguasai kekuatan takdir. Selain itu, aku telah memutuskan karmaku dengan dunia ini dan memperoleh transendensi. Apa yang terjadi di masa lalu, takdir yang kita berpengalaman, tidak ada yang bisa mengubahnya cepat atau lambat. Saya sudah dapat merasakan bahwa Anda pernah menjadi wanita saya. Dong Xuan Zeng merebut wanita saya, itu merupakan pelanggaran berat. Meskipun aku membenci Dong Xuan Zeng, sebelum aku datang ke dunia ini, aku memiliki perjanjian pernikahan dengannya, Dewi Luo terdiam. Namun, melihat pria yang sombong dan sombong di depannya, dia merasakan kehangatan yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Raja Pelangi Emas, yang berada di ruang pohon pembangun di dalam tubuh Sufang, meratap, Dong suan Zeng, bocah nakal ini, aku tidak tahu nasib buruk macam apa yang telah dia tipu olehmu. Dia sudah cukup sial, tapi kamu masih ingin membunuhnya. Sungguh orang yang menyedihkan. Suasana yang tadinya sedikit suram tiba-tiba menjadi ambigu kembali. Dewi Luo dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Apakah kamu juga di sini untuk mencari harta karun di Istana Dewa Advent? Saat menyebutkan harta karun, semangat Sufang terangkat. Bagaimana kamu tahu ada harta karun di Istana Dewa Advent? Kamu tidak tahu, Dewi Luo terkejut. Kemudian dia berkata, "Kamu pergi ke sembilan kata-kata baru-baru ini. Wajar jika kamu tidak mengetahui hal-hal besar yang terjadi di Istana Dewa Advent." Ternyata sejak belut sun naik ke langit, Istana Advent juga mengalami perubahan. Dari dalam Istana Dewa Advent, kekuatan mengejutkan dikeluarkan. Bersamaan dengan itu, banyak juga mayat ahli yang memasuki Yuan Tiangong untuk mencari harta karun dan meninggal. Ada juga beberapa slip diok yang tidak lengkap, harta magis, dan benda spiritual yang terbang keluar dari istana dewa Advent dan diperoleh oleh beberapa dewa. Meskipun tidak lengkap, semuanya adalah seni energi mendalam yang telah lama hilang di alam semesta. Ada juga pecahan harta karun kuno dan benda spiritual keberuntungan. Saat ini, sumber daya budidaya langka di alam semesta semakin sulit bagi para pembudidaya dan goblin besar untuk berkembang. Oleh karena itu, banyak penggarap dan goblin besar tertarik ke istana dewa Advent untuk mencari harta karun. Bahkan para ahli dari Daodevian Alliance datang. Namun, mereka berada di sisi lain istana Dewa Advent dan tidak bisa melewati area berbahaya untuk mencapai para penggarap manusia. Namun, harta karun tersebut tidak mudah diperoleh. Awan kuning yang melayang di luar istana Advent mengandung energi yang sangat besar. Terlepas dari apakah itu seorang kultivator, iblis besar, atau bahkan suku iblis atau keberadaan lainnya, begitu mereka jatuh ke awan kuning, mereka akan dibelenggu dan kekuatan mereka akan ditekan hingga titik hilang. Jika beruntung. Mereka bisa lepas dari belenggu. Namun, jika kurang beruntung, mereka akan terjebak hingga mati. Ini berada tepat di luar tembok istana, Dewa Advent. Ada banyak mantra pembatas di dalam istana yang dipicu oleh kekuatan aneh. Selain itu, belenggu awan kuning bahkan lebih menakutkan. Bahkan, yang mulia penguasa pun tidak berani masuk. Untungnya, setiap beberapa ratus tahun, benda seperti awan kuning itu akan menghilang ke dunia dan menjadi lebih tipis, sehingga sangat mengurangi tingkat bahayanya. Kemudian, setelah beberapa puluh tahun, akan terjadi letusan lagi. Selusin tahun antara letusan adalah waktu terbaik bagi pemburu harta karun untuk menemukan harta karun. Su Fang bertanya dengan heran, "Awan kuning apa itu? Apa yang muncul dari dalam istana Dewa Advent?" Dewi Luo menggunakan transmisi suara Nascent Spirit sebagai gantinya. Awan kuning itu sebenarnya adalah zat yang terbentuk dari energi dari luar langit. Terlebih lagi, ini bukanlah energi biasa dari luar langit. Ini adalah intisari murni dari dunia di luar langit. Kehidupan di alam semesta ini tidak dapat menahannya. Sangat sulit untuk melarikan diri. Pada akhirnya, mereka akan terjebak dan mati. Su Fang sedikit mengerti. Mungkinkah ada harta karun dari luar angkasa di Istana Dewa Advent yang terus-menerus mengeluarkan energi? Demi Luo menjawab, ini bukan harta karun, tapi jauh lebih kuat dari harta karun biasa. Ayah angkatku memperkirakan pasti ada pecahan dunia dari alam ilahi Jiuxuan yang tersegel di kedalaman Istana Dewa Advent. Karena perubahan di langit dan bumi, segelnya rusak, menyebabkan energinya meletus. Su Fang terkejut, istana macam apa Istana Dewa Advent ini? Ada pecahan dunia dari luar langit di dalamnya. 2533 sebuah fragmen dunia dari alam Dewa Jiuxuan. Ini pasti luar biasa. Su Fang menjilat bibirnya, matanya bersinar penuh semangat. Fragmen dunia adalah substansi awal sebuah dunia. Itu adalah inti dari kelahiran sebuah dunia, yang memiliki misteri dan kekuatan yang tak tertandingi. Pohon dunia Su Fang diperoleh dari pecahan dunia dari mikrokosmos dan dibudidayakan selangkah demi selangkah. Bersama dengan Meridian Yang, ia membentuk istana langit dan bumi daoisnya, membentuk alam semesta sebuah fragmen dunia dari alam Dewa Jiuxuan pasti luar biasa, sungguh luar biasa. Su Fang memperkirakan bahwa hanya dengan pecahan dunia dari alam Dewa Jiuxuan seseorang dapat benar-benar mendapatkan pijakan di kehampaan yang kacau di luar langit. Sebelumnya, Su Wan telah menduga bahwa ada harta karun dari luar angkasa di Kuil Advent tetapi dia tidak menyangka itu adalah pecahan dunia. Dia memperhitungkan bahwa avatar yang turun telah datang ke Kuil Advent untuk fragmen dunia juga. Sufang kemudian bertanya, "Ini bukan pertama kalinya aku mendengar tentang Alam Dewa Jiuxuan. Di manakah tempatnya di luar langit?" Jiwa kakeknya telah ditangkap oleh Dong Xuanrong, jadi dia harus memahami lebih banyak tentang alam semesta untuk mempersiapkan perjalanannya ke sana di masa depan. Alam Dewa Jiuxuan adalah istilah umum untuk alam dewa di luar langit. Alam dewa di luar langit sangatlah luas dan tidak terbatas. Tidak ada batasan ruang dan tidak ada batas waktu. Ini adalah alam semesta yang nyata. Di alam Dewa Jiuxuan, ada alam semesta dan ruang yang dibangun oleh para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga tanah malapetaka dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya yang terbentuk secara alami. Ada juga ras dan keberadaan aneh yang tak terhitung jumlahnya. Menurut wilayah yang berbeda, alam dewa di luar langit dibagi menjadi sembilan bagian, yang disebut Jiuxuan. Ayah angkat saya dan saya berasal dari Dongsuan. Dongsuan Zeng dan Dongsuan Rong juga berasal dari Dongsuan. Mereka diberi nama keluarga Dongsuan sebagai bentuk pengakuan atas bakat dan identitasnya. Status mereka di Dongsuan luar biasa. Su Fang baru mengerti setelah penjelasan Dewi Luo. Dewi Luo, Patriark Luo, Dongsuan Zeng dan Dongsuan Rong berasal dari Dongsuan. Kemudian, Sisuan Daozu berasal dari Sisuan dan merupakan eksistensi tertinggi di Sisuan. Suatu hari nanti, saya akan benar-benar melampaui bagian alam semesta ini dan berlari melintasi alam ilahi Jiuxuan yang luas. Pikiran Su Fang membentangkan gulungan gambar besar tentang langit bagian luar dan pikirannya dipenuhi dengan rasa kerinduan. Kemudian, Su Fang bertanya dengan bingung, jika pecahan dunia di Jiuxuan begitu penting, mengapa ayah baptismu tidak datang secara pribadi? Kaisar Master itu sepertinya juga tidak banyak. Meskipun kekuatan ayah angkat kuat dan di atas yang mulia penguasa, dia masih berasal dari dunia luar. Jika dia menggunakan kekuatannya, dia akan ditolak oleh jalan surgawi. Apalagi istana Advent bukanlah tempat yang sederhana, tidak hanya penuh bahaya, bahkan Godfather pun harus mewaspadainya. Jika dia menggunakan kemampuan yang kuat, itu mungkin akan memicu serangkaian perubahan yang tidak terkendali. Kemungkinan kematian yang mulia penguasa sangat tinggi. Selain itu, ayah baptis juga seorang ahli yang mengolah fragmen dunia, jadi dia tidak datang ke istana Advent. Dia bahkan mengeluarkan peringatan kepada orang-orang kekaisaran yang terkuat, memintanya untuk menahan yang mulia penguasa agar tidak memasuki istana kekuasaan. Istana Advent. Dewi Luo tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan semuanya secara detail kepada Sufang. Sufang bertanya lagi, "Kamu pasti datang ke istana Advent untuk mencari pecahan dunia, kan?" Dewi Luo menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak berencana untuk mendapatkan pecahan dunia. Selama saya dapat menemukan sesuatu yang berisi kekuatan asal dunia dari alam ilahi Jiuxuan di dua tingkat terluar istana Advent untuk diolah. Inti jalan surgawi, saya akan puas. Kemudian, dia dengan sungguh-sungguh menasihati, saya menyarankan Anda untuk tidak memiliki gagasan apapun tentang pecahan dunia. Itu pasti berada di inti istana Advent dan penuh dengan bahaya. Bahkan yang mulia penguasa akan mati jika mereka masuk. Su Fang tersenyum tipis dan tidak mengatakan yang sebenarnya pada Dewi Luo. Dia datang ke Istana Advent kali ini untuk menyisihkan harta karun itu. Yang terpenting adalah menyelamatkan Su Wan Zen. Su Wan Zen terjebak di papan catur surgawi di kedalaman Istana Advent. Untuk menyelamatkannya, Su Fang harus masuk jauh ke dalam Istana Advent bagaimanapun caranya. Akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan pecahan dunia, tapi jika dia tidak bisa, tidak ada yang perlu disesali. Selanjutnya, Su Fang dan Dewi Luo berkomunikasi di dalam penghalang. Lambat laun, perasaan Dejavu menjadi semakin nyata. Pada saat yang sama, Su Fang juga memperhatikan pergerakan di luar Istana Advent. Di luar Istana Advent, semakin banyak penggarap datang untuk mencari harta karun. Ketika Su Fang pertama kali datang, hanya ada seribu orang lebih sedikit. Dalam waktu kurang dari lima tahun, hampir seratus ribu dewa berkumpul. Apalagi semuanya ahli, tingkat budidaya terendah berada di alam hierark. Ada juga banyak ahli realm over God. Namun, hanya ada sedikit yang mulia kaisar. Selain yang mulia kaisar Zen Yang dan Brahmadi, dua kaisar yang mulia datang satu demi satu. Salah satunya adalah seorang lelaki tua berambut merah. Su Fang bukanlah orang asing baginya. Dia adalah Yang Mulia Kaisar dari Klan Dewa Api Su. Di belakang Yang Mulia Kaisar dari Klan Su, ada talenta muda lainnya. Su Fang bukanlah orang asing baginya. Orang ini adalah murid Su Fang, Zuyan. Pada saat ini, Zuyan sudah menjadi kultivator Alam Kaisar Ilahi puncak. Tentu saja, dia bukan siapa-siapa di mata Su Fang. Namun, kecepatan peningkatan seperti itu sungguh luar biasa di dunia segudang. Awan kuning yang melayang di luar istana Advent dengan cepat menghilang ke alam. Awan kuning menjadi semakin redup. Beberapa area yang sebelumnya tertutup, awan kuning lambat laun menampakkan banyak mayat. Mereka semua adalah kultivator yang memasuki istana Advent untuk mencari harta karun. Mereka mati di dalam istana Advent dan tersapu oleh letusan kekuatan pecahan dunia. Sebagian besar mayat para penggarap tidak lengkap; beberapa bahkan menjadi kerangka. Saat awan kuning menghilang, selain mayat para dewa, ada juga beberapa pecahan batu giok, harta sihir, dan benda spiritual. Beberapa di antaranya berasal dari para dewa yang jatuh, sementara yang lain berasal dari bagian dalam istana Advent. Kemunculan harta karun tersebut langsung menimbulkan perebutan harta karun tersebut. Astaga, astaga, astaga! Dewa yang tak terhitung jumlahnya dan Big Goblin yang kuat menerkam mayat dan harta karun. Di depan harta karun, semua orang mengungkapkan sisi serakah dan kejam mereka. Penjarahan, serangan diam-diam, dan adegan pertempuran sengit terjadi di luar istana Advent. Namun, yang Mulia Kaisar dan sebagian besar Raja Dewa tidak berpartisipasi. Su Fang dan Dewi Luo juga tidak bergerak. Ini hanya awal. Semakin dekat mereka ke tembok Istana Advent, semakin berharga harta karun itu. Hanya dengan cara itulah para ahli bersedia mengambil tindakan. Setelah lebih dari tiga bulan, lebih dari separuh awan kuning di dekat tembok istana telah menghilang. Pada saat ini, bahkan Yang Mulia Kaisar tidak bisa duduk diam dan mengambil tindakan. Pertama, mereka ingin merebut harta karun ajaib, dan kedua, mereka ingin menemukan jalan menuju Istana Advent. Ayo berpencar dan mencari harta karun. Lalu, kita akan memasuki istana Advent. Jika kamu menemui bahaya, hubungi aku kapan saja. Su Fang mengingatkan Dewi Luo. Kemudian, dia melewati penghalang dan langsung menuju tembok istana. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan senjata penciptaan ilahi yang biasa pun tidak ada apa-apanya di matanya. Namun, tidak ada seorang pun yang mengeluh karena memiliki terlalu banyak harta. Akan lebih baik jika merebut lebih banyak harta untuk para ahli di bawah komandonya. Sufang muncul tidak jauh dari tembok istana di area yang diselimuti debu, seperti pasir hisap. Ada kerangka putih mengambang di sana. Dari aura lemah yang tersisa, terlihat bahwa itu adalah Raja Dewa. Secara logika, bahkan jika Raja Dewa yang tiada taranya telah jatuh, jenazahnya dapat disimpan selama beberapa zaman. Bahkan jika dunia batinnya rusak, dunia itu masih bisa dipertahankan untuk jangka waktu yang lebih lama. Tidak ada yang tahu apa yang ditemui sang dewa di istana, Dewa Advent bukan hanya daging dan darahnya yang lenyap, bahkan dunia di dalam tubuhnya pun telah menjadi ketiadaan. Cincin penyimpanan dan pedang terbang kelas raja melayang di sampingnya. Su Fang melepaskan gelombang kekuatan ilahi dan mengumpulkan cincin penyimpanan dan pedang terbang tingkat raja. Selanjutnya, Su Fang mengumpulkan lebih dari selusin cincin penyimpanan secara berurutan. Ada juga banyak harta ajaib di bawah kelas raja. Sayangnya, tidak satu pun dari mereka berasal dari istana Advent. Su Fang tidak mempedulikan harta ajaib ini dan langsung melemparkannya ke bawahannya di pohon pembangun. Saat Sufang menyedot harta ajaib yang merupakan setengah senjata ciptaan ilahi ke tangannya, seorang pemuda di tahap puncak integrasi Dao menyerangnya dari kanan. Separuh senjata ciptaan ilahi itu milikku, serahkan, dan aku akan mengampuni nyawamu. Semut alam integrasi Dao belaka yang berani merebut hartaku. Sufang mencibir dengan nada menghina, kekuatan ilahi keluar dari matanya dan berubah menjadi cetakan telapak tangan. Seperti menepis lalat, dia menepis pemuda alam integrasi Dao itu. Kemudian, Su Fang terbang menuju tembok istana-istana Advent, siap mencari celah batasan untuk memasuki istana Advent. Bas dengungan-dengungan. Roh Dharma Awan Ungu tiba-tiba meletus di dalam tubuhnya. Mungkinkah ada harta ajaib yang bisa membuat Roh Dharma Awan Ungu begitu bersemangat? Dengan transformasi jiwa Dharma Awan Ungu dan peningkatan kekuatan Su Fang, tidak banyak harta yang bisa membuatnya bersemangat. Letusan tiba-tiba dari Roh Dharma Awan Ungu, yang telah lama terdiam, berarti ada harta karun di dekatnya. Terlebih lagi, itu bukanlah harta ajaib biasa. Setidaknya itu adalah senjata penciptaan Ilahi. Su Fang mengamati area itu dengan penglihatannya yang sempurna dan menemukan harta karun yang membuat roh Dharma awan ungu bergerak. Ribuan kaki jauhnya, dekat tembok istana, ada awan kuning yang belum hilang. Samar-samar dia bisa melihat tutup hitam mengambang di dalam awan kuning. Itu tampak seperti tutup harta ajaib seperti kuali. Ukurannya hanya sebesar telapak tangan dan tidak terlihat istimewa. Ia tidak tahu mengapa hal itu bisa membuat roh Dharma awan ungu bergerak. Su Fang melintas ke pinggiran awan kuning dan mengirimkan pemikiran kepada roh Dharma awan ungu. Ah apakah kamu yakin ini adalah harta ajaib yang luar biasa? Suara ah yang sedikit lembut terdengar dari dalam tubuhnya. Ya, tuan, aura dari harta ajaib ini sangat aneh. Sepertinya itu bukan benda dari dunia ini. Namun, saya yakin bahwa itu pasti harta ajaib yang tiada taraf. Su Fang secara alami percaya pada penilaian roh Dharma awan ungu. Oleh karena itu, dia menggunakan kemampuannya yang sempurna untuk mencoba merasakan tutupnya. Sayangnya, Kemampuan penginderaan sempurna Su Fang tidak mampu menembus bagian dalam awan kuning. Namun, Su Fang juga melihat awan kuning di sekitar tutupnya belum hilang karena tertarik oleh tutupnya. Tampaknya tutupnya memiliki kekuatan yang membuat awan kuning sulit menghilang. Su Fang membungkus telapak tangannya dengan kekuatan dunia Yin dan Yang dan dengan hati-hati mengulurkan tangan ke awan kuning. Dia ingin melihat apakah kekuatan dunia Yin dan Yang bisa menyatu dengan awan kuning yang berisi kekuatan luar angkasa. Tiba-tiba gelombang raungan menggelegar datang dari jauh. Seorang kultivator alam integrasi Dao seperti semut ingin memiliki harta karun seperti itu. Nyah. Begitu suara itu datang, kekuatan suci yang dingin dan ganas menyapu. 2534. Itu adalah big goblin yang kuat. Ia agung dan perkasa, dan memiliki banyak tanduk banteng di kepalanya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura setan yang ganas dan luas. Itu adalah big goblin dengan kemampuan yang sebanding dengan lord peringkat menengah. Meskipun big goblin ini sangat kuat, bagaimana bisa dibandingkan dengan Wang Tian? Hao gua Fei Fei, Huang Gua, menggulung langkah secara merata, mengubah langkah di samping Anda, menerima percikan api. Tentu saja, dia tidak mundur karena dia takut pada iblis ini. Sebaliknya, dia ingin melihat apakah Big Goblin dapat menahan energi dari luar angkasa. Big Goblin tampak ceroboh, tapi dia sangat berhati-hati. Tangannya yang berbulu terbakar oleh api iblis saat ia dengan hati-hati mengulurkannya ke arah awan kuning. Membelanjakan. Energi dari luar langit yang terkandung dalam awan kuning dengan cepat menekan api iblis di telapak tangan Big Goblin dan memadamkannya. Sementara itu, telapak tangan Big Goblin berada di dalam awan kuning dan kidarah serta aura iblisnya mengalir keluar dengan cepat. Goblin besar terkejut, ia dengan cepat menarik kembali telapak tangannya dan mengedarkan kidarahnya. Baru kemudian telapak tangannya kembali normal. Menarik, tapi itu bukan masalah bagiku. Big Goblin menyeringai dan berubah menjadi wujud aslinya. Ia berubah menjadi monster yang menyerupai bison hitam setinggi 100 kaki. Seluruh tubuhnya terbakar dengan api iblis saat ia bersembunyi di awan kuning. Su Fang mengaktifkan penglihatan tingkat sempurnanya dan mengamati dengan mata terbelalak. Dia menemukan bahwa energi yang terkandung dalam awan kuning sangat menekan ki darah dan aura iblis goblin besar. Dalam waktu beberapa tarikan napas, big goblin telah menghabiskan banyak ki darah dan aura iblisnya. Namun, kulit big goblin kasar dan dagingnya tebal, sepertinya masih bisa menahannya. Su Fang merasa sangat lega. Jika big goblin bisa menahannya, tentu saja dia tidak takut. Big Goblin akhirnya mengambil harta karun itu. Ia tertawa gila-gilaan dan membuka mulutnya untuk menyedot tutupnya ke dalam perutnya. Namun, sekeras apapun usahanya, tutupnya sepertinya sudah berakar. Ia melayang di sana dan tidak bergeming sama sekali. Pengerahan tenaga ini malah menyebabkan Big Goblin semakin kelelahan. Api iblis di tubuhnya menjadi sangat redup. Sial, apa yang terjadi? Banteng Goblin besar tidak punya pilihan selain mundur dari awan kuning. Ia tidak punya pilihan selain mundur. Jika ia terus berada di awan kuning lebih lama ia mungkin akan terbelenggu di awan kuning dan tidak dapat melarikan diri. Seharusnya sekarang giliranku, kan? Su Fang tersenyum tipis dan melangkah maju. Kekuatan ilahi dunia Yin yang melonjak keluar dari tubuhnya, membentuk penghalang pelindung di sekitar tubuh ilahi sebelum menghilang ke dalam awan kuning. Goblin besar tetap berada di luar awan kuning dan memandang Su Fang dengan jijik. Bahkan aku tidak bisa mendapatkan harta ajaib itu, apalagi seorang kultivator integrasi dao sepertimu. Wah gelombang! Ketiga dewa itu terbang. Salah satu pemuda tersebut adalah kultivator integrasi Dao yang mencoba merebut harta Dharma Su Fang tetapi malah dikirim terbang oleh Su Fang. Dia menunjuk Su Fang di awan kuning dan berteriak, Guru, inilah orang yang merampas harta Dharma saya. Tuan pemuda itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan kulit kemerahan. Kultivatornya sangat luar biasa dan telah mencapai tingkat Lord tingkat atas. Dia jelas merupakan pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Tatapan dingin lelaki tua itu menyapu Su Fang di awan kuning. Dia mendengus dingin. Kultivator integrasi Dao ini punya nyali karena berani merebut harta Dharma murid saya. Mari kita lihat apakah saya tidak mengulitinya hidup-hidup. Orang ini hanya memiliki basis budidaya integrasi Dao, tetapi dia berani memasukkan energi tingkat tinggi itu. Dia sangat luar biasa. Pemuda lainnya memandang Su Fang dengan jijik. Dia masih tidak menganggap serius Su Fang. Orang ini tidak lain adalah Yi Tianyang. Begitu Su Fang memasuki area yang diselimuti oleh awan kuning, dia segera merasakan belenggu menakjubkan melonjak dari sekelilingnya. Hal ini menyebabkan kidarahnya, kekuatan dunia yin yang, dan kekuatan dharma mengalir tak terkendali. Meski tidak menimbulkan ancaman fatal dalam jangka pendek, hal itu tetap membuatnya ketakutan. Dia buru-buru mengaktifkan world auranya untuk menyatu dengan energi luar angkasa di sekitarnya. Dia terkejut saat mengetahui bahwa energi luar angkasa yang terkandung dalam awan kuning juga dapat menyatu dengan dunia yin yang. Tidak hanya itu, dia bahkan bisa menyerap energi tingkat tinggi ini. Sebenarnya ini bukanlah hal yang aneh. Meskipun Su Fang belum benar-benar melampaui langit dan bumi, alam semesta di dalam tubuhnya telah melampaui dan dapat menampung segala sesuatu. Selain itu, kekuatan dunia yin yang miliknya juga merupakan jenis energi luar bumi. Hanya saja tidak semurni energi yang terkandung di awan kuning. Dia dapat memadukan dan mengendalikan energi ini, meskipun dengan beberapa kesulitan. Kemudian, Su Fang datang ke depan tutup kuali. Roh Dharma Awan Ungu menjadi lebih bersemangat dan gemetar terus-menerus di dalam tubuhnya. Su Fang menatap tutupnya dengan hati-hati. Baru kemudian dia melihat ada pola aneh di tutupnya. Mereka sangat mirip dengan tanda di langit, tapi aura yang terkandung di dalamnya benar-benar berbeda dari dunia ini. Jelas itu bukan harta dharma dari dunia ini. Tanpa sempat memeriksanya dengan cermat, Su Fang melepaskan kekuatan dunia yin yang dan menyelimuti tutup kuali. Dia mencoba membuka tutupnya. Hasilnya tidak mengecewakan Su Fang. Di bawah kekuatan dunia yin yang, tutupnya bergetar dan kemudian dengan cepat menyusut. Seiring dengan kekuatan Su Fang, kekuatan itu dimasukkan ke dalam dunia batinnya. Segera setelah tutup kuali ditutup oleh Su Fang, awan kuning di sekitarnya dengan cepat menghilang. Bocah ini benar-benar menyimpan harta Dharma itu. Goblin besar menatap kosong ke arah Su Fang. Matanya yang sebesar kepalan tangan dipenuhi rasa tidak percaya. Setelah itu, banteng yang mengamuk itu bereaksi dan berteriak dengan sikap sombong. Nak, dengan patuh serahkan harta karun ajaib itu dan aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Aku jamin tidak akan ada rasa sakit sedikitpun. Setelah aku membunuhmu, perlahan-lahan aku akan melahap dagingmu. Penatua berambut putih tiba-tiba mencibir dan berkata, dengan raja ini di sini, bagaimana bisa goblin besar sepertimu mengambil harta Dharma itu? Kemudian, dia menatap Su Fang dan berteriak dengan dominan, Junior, kamu melukai murid raja ini. Ambillah harta Dharma dan nyawamu ini sebagai balasannya. Suara mendesing. Tetua berambut putih dan Big Goblin menunjukkan kekuatan suci mereka di waktu yang hampir bersamaan. Mereka ingin membelenggu Su Fang. Kamu tidak hanya ingin mengambil harta Dharmaku, tetapi kamu juga ingin membunuhku. Bibir Sufang yang sedikit terangkat membentuk senyuman dingin. Tiba-tiba, gelombang kekuatan ilahi turun dari langit, seolah-olah sebuah dunia tiba-tiba muncul di hadapan Sufang. Itu menghancurkan serangan Big Goblin dan Tetua Berambut Putih. Apalagi sisa tenaganya tidak berkurang, itu mengguncang mereka sampai mereka memuntahkan darah dan terlempar sejauh puluhan mil. Bahkan Yitianyang dan para pemuda terpengaruh dan dikirim terbang. Raja Brahma, Sufang mengerutkan kening. Ternyata yang menyerang adalah Dizun dari bahasa Sanskerta, "Tuan Brahma Raja, kamu." Mengapa kamu menyerangku? Tetua berambut putih dilukai oleh Brahma Monarch. Meski lukanya tidak serius, dia terkejut dan terpana. Yitianyang dan para pemuda juga bingung. Sebaliknya, Grid di Menraging bul ketakutan dan dengan cepat melarikan diri tanpa jejak. Brahma Monarch menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang dan berkata dengan sopan, "Para junior itu punya mata tapi tidak bisa melihat. Tolong jangan memasukkannya ke dalam hati." Di permukaan, Brahma Monarch sangat sopan, tetapi matanya dipenuhi rasa hormat dan gugup butir-butir keringat halus bahkan samar-samar terlihat di dahinya. Jelas sekali, Brahma Monark sudah menebak identitas Sufang. Brahma Monark pernah menjadi pengawal Sufang, jadi dia sangat akrab dengan aura dan kekuatan Sufang. Baru saja, Sufang telah menggunakan kekuatan dunia Yin Yang, jadi tidak aneh sama sekali jika dia menebak identitas Sufang. Nenek moyang sesepuh berambut putih memiliki persahabatan yang sangat mendalam dengan Brahma Monark. Melihat tetua berambut putih hendak menyerang Sufang, Brahma Monark tidak punya pilihan selain turun tangan. Sufang telah membunuh Kaisar Qi, Kaisar Yi, dan menindas Kaisar Bulan. Dia terkenal di kalangan Yuan Tiangong. Brahma Monark akhirnya menyelesaikan dendam antara dia dan Sufang. Jika dia membuat Sufang marah sekarang, dia tidak berani membayangkan apa konsekuensinya. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Aku akan memberimu wajah kali ini. Tidak akan ada waktu berikutnya. Kata Sufang ringan lalu pergi dengan rasa malu. Brahma Monark diam-diam menghela nafas lega. Baru sekarang dia menyadari bahwa punggungnya basah oleh keringat. Seorang ahli Kaisar yang bermartabat sangat ketakutan. Jika berita ini tersebar, pasti sangat mengejutkan. Penatua berambut putih itu terbang mendekat dan membungkuk hormat kepada Raja Brahma, Tuan Brahma Raja. Apakah orang itu jenius dari rakyat kekaisaran? Brahma Monark mendengus dingin, meskipun dia bukan dari bangsa kekaisaran, membunuhmu semudah membunuh seekor ayam. "Kamu ingin merebut hartanya? Kamu mendekati kematian lagi pula?" Tetua berambut putih itu adalah dewa utama, ditegur oleh Brahma Monark seperti ini. Wajahnya berubah menjadi hijau, dan kemudian putih, tapi dia masih merasa tidak puas. Raja Brahma, mungkinkah orang itu, kaisar yang sejati mengirimkan roh kepada Raja Brahma? Brahma Monark menjawab, ya, itu dia. Kaisar Tru yang juga cukup waspada, mengapa bintang jahat ini juga datang ke Istana Advent? Sebaiknya dia tidak berada di sini untuk mendapatkan harta karun itu, jika tidak. Kalau tidak, apa, mungkinkah dia ingin membunuhnya? Saya menyarankan Anda untuk menyerah. Jangan lupa bagaimana Kaisar Ki dan Kaisar Yi meninggal, dan apa yang terjadi pada orang Ki dan klan Yi. Brahma Raja mencibir. Kemudian, dia mentransmisikan suaranya dengan sangat tegas, Kaisar Truyang, saya akan mengatakan ini dulu. Jika Sufang tidak ada di sini untuk harta karun itu, maka tidak apa-apa. Jika saya memiliki konflik dengannya di dalam istana Advent, saya akan berbalik berkeliling dan pergi. Jangan salahkan aku. Saya mengerti, kata Kaisar Tru yang tanpa daya. Kaisar yang sejati berkata tanpa daya, lalu bertanya, senjata ajaib apa yang baru saja didapat Sufang? Sepertinya dia sangat peduli tentang itu. Aku juga melihatnya sekilas. Harta karun itu memang agak aneh, tapi jelas bukan harta karun yang kuat. Itu bagus. Su Fang memiliki cermin suci asal. Jika dia juga mendapatkan harta karun tertinggi, dia akan terlalu beruntung. Su Fang terbang menyusuri tembok istana. Saat mengumpulkan harta karun, dia terus menerus menggunakan mata pencongkel surga, mencoba menemukan celah dalam batasan untuk memasuki istana Advent. Tembok istana yang menjulang tinggi sebenarnya bukanlah tembok istana yang sebenarnya, melainkan sebuah pesona yang sangat kuat. Jika seseorang ingin menghilangkan pesonanya, diperkirakan seorang kultivator transenden hampir tidak dapat melakukannya, tetapi dewa di bawah alam transenden bahkan tidak dapat memikirkannya. Untungnya, ada beberapa bagian tembok istana yang rusak yang bisa masuk ke istana Advent. Namun, kesenjangan yang pecah ini bukannya tidak berubah, tidak mudah menemukan celah tersebut. Untungnya, Su Fang memiliki mata pencongkel surga, ditambah dengan kemampuannya yang sempurna, dia dapat dengan mudah melihat bagian pesona yang rusak. Su Fang juga memisahkan yang spiritnya dan dengan cermat mempelajari tutup kuali. Pada akhirnya, dia tidak menemukan apapun. Roh Dharma Awan Ungu tidak hanya tidak dapat menjelaskan alasannya, tetapi bahkan Jin Hong Wang yang berpengetahuan luas pun tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Dia tidak menyangka akan menghabiskan begitu banyak tenaga untuk mengumpulkan sampah. Hal ini membuat Su Fang sangat tertekan. Ia tidak menyangka Roh Dharma Awan Ungu melakukan kesalahan. 2535 setelah mencari di sepanjang tembok istana selama lebih dari sepuluh hari, Su Fang akhirnya menemukan celah dalam batasan yang menuju ke tingkat pertama istana Advent. Dinding istana tampak utuh di permukaan, namun batasannya telah dilanggar, menciptakan celah yang hanya memungkinkan satu orang untuk masuk dalam satu waktu. Su Fang mengeluarkan pedang terbang dan masuk melalui celah pembatas. Begitu pedang terbang memasuki batasan, hubungan Su Fang dengannya terputus. Ia tidak dihancurkan, tetapi memasuki ruang waktu ekstrateritorial, memutus hubungannya dengan Su Fang saat Sufang ragu apakah akan masuk, lebih dari sepuluh dewa terbang ke arahnya. Pemimpinnya berteriak dengan dingin, minggir. Dia melihat lebih dekat. Mereka berasal dari klan naga ilahi kuno, salah satu dari empat binatang ilahi kuno. Pemimpinnya adalah pemimpin klan naga ilahi kuno, dan yang lainnya adalah eselon atas klan naga ilahi kuno. Kebanyakan dari mereka adalah overgod. Di antara mereka ada seorang pemuda berusia awal 20-an. Dia tinggi dan kuat, memancarkan aura mendominasi. Dia adalah anak ajaib dari klan naga ilahi kuno yang memiliki konflik dengan Su Fang ketika dia berada di Yuan Tiangong. Su Fang terkejut. Klan naga ilahi kuno telah mengerahkan hampir semua ahli mereka untuk memasuki istana Advent. Apakah mereka tidak takut dimusnahkan? Klan naga ilahi kuno adalah yang paling kuat dari empat binatang ilahi kuno di dunia ilahi kuno. Selama pergolakan dunia, naga ilahi yang sangat kuat dibangkitkan dan membantai semua orang di klan naga ilahi kuno, menyebabkan banyak ahli jatuh. Klan naga ilahi kuno tidak dapat pulih dari kemunduran dan menurun dengan cepat. Mereka tidak lagi seperti dulu dan jauh lebih rendah daripada klan Phoenix Ilahi Kuno. Istana Advent sangat berbahaya sehingga lebih seperti mencoba peruntungan di luar. Sungguh aneh bahwa klan Naga Ilahi Kuno telah mengerahkan semua eselon atas mereka dan mengambil risiko memasuki Istana Advent. Karena ada seseorang yang menjelajahi jalan setapak di depan, Su Fang tentu saja senang melihat hal itu terjadi. Dia dengan cepat pindah ke samping. Kamu, siapa namamu? Keajaiban klan Naga Ilahi Kuno tiba-tiba bertanya ketika dia melewati Su Fang. Sufang bertanya dengan acuh tak acuh, "Ada apa, anak ajaib itu berkata, 'Saya dapat melihat bahwa Anda kuat dan memiliki penglihatan yang baik. Anda dapat menemukan kelemahan pada penghalang tersebut. Anda ingin masuk ke istana Advent untuk mencari harta karun, bukan? Karena itu, masalahnya kenapa kamu tidak bergabung dengan KlanKu dan memasuki istana Dewa Advent bersama-sama untuk mencari harta karun? Ketika saatnya tiba, Anda pasti akan mendapat imbalan. Anda benar-benar ingin merekrut saya." Sufang berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak tertarik." Jenius dari klan Naga Ilahi mengangkat alisnya. Kamu tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Pemimpin klan Naga Ilahi berkata dengan anggun, jangan usil. Cepat masuk ke Istana Advent. Kemudian, banyak ahli dari klan Naga Ilahi kuno melewati celah dalam batasan tersebut. Sebelum jenius dari klan Naga Ilahi kuno masuk, dia menatap tajam ke arah Sufang, dan bayangan emas menerkam Sufang. Cahaya keemasan langsung berubah menjadi cakar naga dengan momentum robek, berniat membunuh Sufang. Kamu mendekati kematian. Gelombang kekuatan ilahi dunia Yin dan Yang meletus dari tubuh Su Fang dan membentuk penghalang pertahanan di depannya. Cakar naga menabrak penghalang pertahanan dan langsung hancur. Namun, pertahanan kekuatan ilahi Su Fang hanya bergetar sedikit. Pada saat ini, klan naga ilahi kuno semuanya telah memasuki istana Dewa Advent. Klan naga ilahi kuno, karena kamu sedang mendekati kematian, jangan salahkan aku, Su Fang, karena tidak kenal ampun. Jika kita bertemu di dalam istana Dewa Advent, aku pasti akan membunuh kalian semua. Wajah Sufang dipenuhi dengan niat membunuh saat dia dengan tenang memasuki tembok istana. Rasanya seperti dia tiba-tiba memasuki ruang di dalam harta ajaib dari dunia nyata, tiba di dunia yang sama sekali berbeda. Di dalam tembok istana, langit dipenuhi kabut dan bercak awan kuning melayang di udara. Tanahnya kokoh, dan ada tembok rusak serta gunung tandus di mana-mana. Namun, tidak ada kehidupan, dan itu adalah pemandangan yang sunyi dan mati. Di angkasa, masih ada awan kuning samar. Itu adalah energi tingkat tinggi yang meluap dari fragmen dunia yang menyebabkan ruang itu terbelenggu hingga tingkat yang mencengangkan. Itu memakan kehidupan, esensi ilahi, dan kekuatan Dharma setiap saat. Sufang berpikir dalam hati, tempat paling berbahaya di dalam Istana Dewa Advent bukan lagi energi yang membatasi dan kacau, tetapi energi tingkat tinggi dari luar langit. Dalam energi tingkat tinggi yang berada di atas langit dan bumi, seseorang akan terbelenggu setiap saat. Meskipun para pembudidaya biasa masih dapat menanggungnya, cepat atau lambat mereka akan kelelahan dan tidak mampu menyerap energi spiritual alami langit dan bumi untuk pulih. Pada akhirnya, mereka hanya akan mati. Terlebih lagi, energi dari luar angkasa masih dalam kondisi hilang. Jika fragmen dunia meletus lagi dalam satu dekade atau lebih, energi dari luar angkasa akan menjadi lebih kuat, dan bahkan Yang Mulia Penguasa tidak akan mampu menahannya terlalu lama. Saya telah mengembangkan dunia dan alam semesta saya sendiri, sehingga saya dapat menyerap energi tingkat tinggi ini untuk berkultivasi. Meskipun itu mempengaruhi saya, itu tidak seberapa dibandingkan dengan dewa lain. Su Fang mencoba mengintegrasikan energi dari luar langit dengan kekuatan dunia Yin Yang, dan menemukan bahwa pohon dunia tidak hanya dapat menyerapnya, tetapi efeknya juga 10 kali lebih baik daripada berkultivasi di alam luar. Hati Su Fang langsung menjadi tenang, dan dia merasa lebih percaya diri dengan perjalanan ke Kuil Advent kali ini. Keinginannya untuk mendapatkan fragmen dunia dari sembilan misteri domain ilahi semakin besar. Su Fang mengembangkan dunia dan alam semestanya sendiri, dan di dunia ini sangat sulit untuk maju. Jelas tidak realistis baginya untuk mencapai level Lord tingkat atas sebelum memasuki Gunung Layak Surgawi. Jika dia memperoleh fragmen dunia dari Alam Dewa Jiuxuan, Su Fang yakin kecepatan kultivasinya akan berlipat ganda. Bahkan jika itu tidak bisa dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, itu akan 10 kali lebih cepat dari sekarang atau bahkan lebih. Namun, Tujuan utama memasuki istana Dewa Advent kali ini adalah untuk menyelamatkan kakak senior Su Wan Zen, dan harta karun lainnya harus menunggu. Selanjutnya, Su Fang menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa. Meskipun kemampuan penginderaannya terbelenggu, itu tidak serius. Penemuan ini membuat Su Fang merasa lebih nyaman. Selanjutnya, Su Fang beradaptasi dengan energi di luar angkasa sambil terbang perlahan di ketinggian rendah menuju lapisan kedua penghalang. Dari luar istana Dewa Advent, meskipun jarak antara lapisan penghalang pertama dan kedua sangat besar, itu tidak berarti apa-apa bagi pembangkit tenaga listrik seperti Su Fang. Namun, di dalam Advent God Palace, rasanya seperti berada di alam semesta yang berbeda. Jarak yang tak jauh itu pada awalnya terasa seperti dipisahkan oleh ruang dan waktu yang tiada habisnya. Selain itu, Su Fang tidak berani menggunakan kekuatannya untuk berteleportasi secara sembarangan demi menghemat energi, sehingga kecepatannya relatif lebih lambat. Semakin dalam dia terbang, semakin banyak mayat yang ditemui Su Fang. Beberapa dari mereka meninggal karena pembatasan yang kuat, sementara yang lain meninggal karena saling pembantaian. Su Fang sekarang mengerti mengapa mayat para pembangkit tenaga listrik itu membusuk begitu cepat. Itu karena energi tingkat tinggi dari luar angkasa yang dapat menyebabkan tubuh fisik dan bahkan dunia menghilang dengan cepat. Mayat yang mulia penguasa tidak dapat disimpan terlalu lama. Di masa lalu, mungkin ada banyak benda spiritual berharga atau bentuk kehidupan lainnya yang hidup di dalam istana Dewa Advent. Namun, setelah pergolakan lainnya, fragmen dunia meletus dengan energi tingkat tinggi, dan hanya ada sedikit bentuk kehidupan yang dapat bertahan hidup di istana dewa. Advent itulah sebabnya istana ini menjadi sangat sunyi. Merasa dua sosok merobek awan dan kabut kuning samar dan terbang menuju Sufang. Keduanya berdiri di udara di atas Sufang, menatap Sufang. Salah satu dari mereka, seorang pria besar dengan wajah galak, menyapu Sufang dengan cahaya ilahi dan mencibir, yang lain datang untuk mati. Saya pikir saya bisa menemukan harta karun di Istana Dewa Advent, tetapi pada akhirnya, kalian semua adalah mati. Pria kurus lainnya, yang mata segitiganya bersinar terang dari waktu ke waktu, memandang Su Fang dan memarahi pria besar itu, Long San, tutup mulut. Jangan kasar pada teman ini. Kemudian, pria kurus itu terbang ke tanah dan menangkupkan tinjunya pada Su Fang, Aku Long Yan, dan ini adalah adik laki-lakiku, Long San. Dia dulunya cukup terkenal di langit dan alam, dan dikenal sebagai orang bijak kembar naga langit sejak puluhan ribu tahun yang lalu, kami bersaudara memasuki Istana Dewa Advent. Memasuki Istana Dewa Advent puluhan ribu tahun yang lalu. Su Fang mengamati kedua bersaudara itu. Di bawah visi kesempurnaannya yang luar biasa, dia bisa merasakan aura Istana Advent dari mereka berdua. Selain itu, dia samar-samar bisa merasakan energi tingkat tinggi yang datang dari luar langit, serta aura naga yang agung. Dia bahkan bisa melihat gambar mengejutkan seekor naga emas berputar-putar di sekitar mereka. Jelas sekali, mereka adalah dua manusia kultivator yang mengembangkan metode budidaya klan naga, tetapi mereka bukan dari klan naga ilahi kuno. Klan naga ilahi kuno juga merupakan seorang kultivator manusia, namun mereka memiliki garis keturunan naga ilahi yang tipis dan diberkati dengan metode budidaya klan naga. Di langit dan alam, ada banyak kultivator yang mengolah metode budidaya klan naga, namun mereka tidak ortodoks seperti klan naga ilahi kuno. Yang membingungkan Su Fang adalah meskipun keduanya tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, yang satu berada di tahap pertengahan tahap integrasi Dao, dan yang lainnya berada di tahap akhir tahap integrasi Dao, Nagaki. Di dalam tubuh mereka sangat murni dan agung, dan juga kuno dan lapuk tanpa henti. Itu lebih murni dan lebih kuno daripada para penggarap klan naga ilahi kuno ortodoks yang memproklamirkan diri, dan itu lebih unggul dari mereka. Aneh, kenapa orang mereka begitu familiar, Su Fang mengangkat alisnya. Kemudian, kesadaran muncul di benaknya. Naga leluhur, Ternyata naga kipada keduanya mengandung aura naga leluhur. Motiamong pernah menggunakan sepotong kulit naga leluhur untuk menyempurnakan pakaian pelindung bagi Su Fang, jadi dia tidak asing dengan aura naga leluhur. Melihat Su Fang terdiam, pria kurus bernama Long Yan menjadi lebih mesra. Kami bersaudara telah tinggal di kuil Advent selama puluhan ribu tahun. Keberuntungan kami cukup bagus dan kami menemukan harta karun naga leluhur. Sayangnya kami tidak cukup kuat untuk mendapatkan item kunci untuk membuka harta karun itu. Saya bisa melihat bahwa kekuatan teman saya itu luar biasa, jadi mengapa kita tidak mencari harta karun itu bersama-sama, lalu kita bisa membagi harta itu secara merata. Bagaimana menurutmu? Harta karun Naga Leluhur. Sebenarnya ada harta karun Naga Leluhur di Istana Advent. Su Fang terkejut. Naga Leluhur adalah naga ilahi pertama yang lahir dalam kekacauan di awal dunia, dan dia juga merupakan nenek moyang dari semua naga ilahi. Legenda mengatakan bahwa klan naga sangat rakus dan suka mengumpulkan harta karun. Betapa menakjubkannya harta karun Naga Leluhur. Jika dia tidak merasakan aura naga leluhur pada mereka berdua, Su Fang akan mengabaikan mereka. Namun, karena mereka memiliki aura naga leluhur, apa yang disebut sebagai harta karun naga leluhur sangat mungkin terjadi. Para ahli dari klan kuno naga ilahi yang telah memasuki istana Advent kemungkinan besar berada di sini untuk mencari harta karun naga leluhur. Tentu saja, saran Long Yan untuk mencari harta karun itu bersama-sama dan kemudian membagi harta itu secara merata jelas tidak masuk akal. 2536 Pria kurus Long Yan sangat gembira dan menjadi lebih menyayangi Sufang. Long San yang tampak galak sebaliknya memiliki senyuman palsu di wajahnya dan matanya yang dalam bersinar dengan cahaya yang tajam dari waktu ke waktu. Menurut Long Yan, mereka telah lama menemukan harta karun Naga Leluhur di tingkat pertama Istana Advent, tapi sayangnya mereka membutuhkan harta ajaib yang disebut kunci penekan naga untuk membuka harta karun itu. Sedangkan untuk kunci penekan naga, para petapa naga langit juga telah menemukan lokasinya, yaitu di istana bawah tanah di bawah reruntuhan. Karena istana bawah tanah penuh dengan batasan yang merupakan ancaman fatal bagi para penggarap yang mempraktikkan metode budidaya klan naga, keduanya mencari bantuan. Su Fang kemudian bertanya kepada mereka berdua bagaimana mereka berhasil menghindari energi tingkat tinggi yang akan meletus dari waktu ke waktu dan bertahan hingga sekarang. Keduanya menjawab dengan samar, mengatakan bahwa mereka bersembunyi di alam rahasia di pinggiran harta karun naga leluhur dan itulah cara mereka berhasil bertahan sampai sekarang. Su Fang tentu saja tidak mempercayai kata-kata petapa naga langit, dan hanya percaya 10 Sepanjang jalan, melihat kecepatan Su Fang terlalu lambat dan sepertinya terbelenggu oleh energi tingkat tinggi di ruang angkasa, Long Yan menggunakan kinaganya dan terbang bersama Su Fang. Meski mereka tidak bisa berteleportasi, kecepatan mereka secepat kilat. Sepanjang perjalanan, mereka menemui batasan yang tak terhitung jumlahnya, beberapa batasan yang dilanggar, dan zona energi yang kacau. Namun, para petapa Naga Langit dengan mudah melewati tempat-tempat berbahaya, seolah-olah mereka familiar dengan tempat itu. Setelah terbang lebih dari sebulan, mereka sampai di puncak gunung yang gundul. Ada istana yang runtuh di puncak gunung. Dari pecahan tembok dan reruntuhannya, terlihat bahwa dulunya istana ini sangat megah dan spektakuler, namun kini telah menjadi tumpukan reruntuhan. Kunci penekan naga yang disebutkan oleh para petapa Naga Langit berada di istana bawah tanah di bawah reruntuhan. Area tengah reruntuhan telah dibersihkan oleh Sage Naga Langit, memperlihatkan pintu masuk gua. Sebuah tangga mengarah langsung ke istana bawah tanah dan sebuah batas menutup pintu masuk gua. Batas tersebut bukanlah batas yang asli, namun kemudian dibuat oleh petapa Naga Langit. Long Yan meraih batas itu dan segera hancur. Pembatasan dari jalan masuk ke pintu masuk istana bawah tanah telah dihapus oleh kami, saudara-saudara. Pembatasan utama ada di dalam istana bawah tanah. Long Yan menjelaskan dan memasuki lorong itu terlebih dahulu. Di bawah tatapan tajam Long San, Su Fang melangkah ke lorong, dan Long San adalah orang terakhir yang masuk. Semakin dalam dia pergi, semakin mengejutkan kidinginnya. Itu bisa membekukan roh primordial dan dunia batin seseorang. Su Fang diam-diam menyerap sembilan yin Frosty dari alam suci kekacauan primordial dan menggabungkannya dengan energi yang murni. Frosty tidak mempengaruhinya sama sekali. Para petapa naga langit tidak punya pilihan selain menggunakan ki drakonik mereka untuk membentuk armor skala drakonik di sekitar tubuh mereka. Mereka terbakar dengan api ki yang menakjubkan untuk menahan rasa dingin yang mengerikan yang berasal dari istana bawah tanah. Melihat Sufang dengan mudah menahan ki dingin, petapa kembar naga langit sangat terkejut, dan sedikit ketakutan muncul di hati mereka terhadap Sufang. Di tengah perjalanan, ada retakan-retakan materi yang pecah. Ada juga beberapa tempat yang telah berubah menjadi ketiadaan, membentuk lubang hitam yang melahap dan mengerikan. Mereka bertiga melakukan perjalanan dengan hati-hati, dan butuh waktu enam jam untuk akhirnya mencapai tanah. Apa yang muncul di depan mereka adalah sebuah pintu batu kuno yang telah disegel. Frost terus-menerus merembes keluar dari ruang di belakang pintu batu. Su Fang juga merasakan aura tatanan Dao Surgawi. Ini seharusnya menjadi gua tempat tinggal beberapa ahli gunung layak Surgawi. Bahkan jika tidak ada kunci penekan naga di dalamnya, pasti ada banyak harta karun. Sebuah keinginan muncul di hati Su Fang. Siapa yang tidak bisa hidup di gunung Surgawi yang bukan ahli yang tiada taranya? Harta yang tertinggal pasti sangat mengejutkan. Su Fang tentu saja sangat tergoda. Adapun mengapa Istana Advent terbang keluar dari Gunung Surgawi dan muncul di dunia segudang, dan ahli macam apa yang ada di gua tempat tinggalnya, Su Fang tidak terlalu memikirkannya. Long Yan datang ke depan pintu masuk gua, mengaktifkan kidrakoniknya untuk membentuk segel, dan membombardir pintu batu. Pintu batu segera berubah dari keadaan material menjadi batas ketiadaan, berisi kekuatan tertinggi Dao Surgawi. Di antara mereka, ada juga kekuatan Ordo Dao Surgawi yang dingin dan ketat. Ada juga kekuatan khusus yang memiliki kekuatan untuk menahan Kidraconic, menyebabkan tubuh sejati penakluk naga milik Su Fangda bergetar tanpa sadar. Penemuan ini membuat Su Fang tercengang, mengapa ada kekuatan yang secara khusus menahan klan naga di dalam segel? Mungkinkah batas ini dibuat khusus untuk mencegah klan naga? Namun, Su Fang juga dapat melihat bahwa segel di pintu batu itu telah rusak parah. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh petapa kembar naga langit, bahkan Kaisar Master tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Jika tidak, dengan budidaya sage kembar naga langit, akan sulit untuk mengguncang batas bahkan jika mereka menyerangnya selama suatu era. Mata Long Yan dan Long San bersinar terang. Mereka jelas sangat tergoda dengan harta karun di gua tempat tinggalnya. Long Yan menatap Su Fang, kunci penekan naga ada di gua tempat tinggal istana bawah tanah ini, dan ada harta lainnya di dalamnya. Karena segel itu memiliki kekuatan untuk menahan ki yang drakonik, sulit bagi kami bersaudara untuk masuk, tapi kamu tidak perlu khawatir. Nanti, kami akan membantu Anda masuk untuk mengambil harta karun itu. Kunci penekan naga akan menjadi milik kita dan harta yang tersisa akan dibagi rata kepada kita bertiga. Su Fang tiba-tiba bertanya, "Jika saudara-saudaraku membunuhku setelah aku mendapatkan harta karun itu, bukankah usahaku akan sia-sia?" Su Fang juga memahami saat ini mengapa ada begitu banyak ahli yang memasuki istana Dewa Advent dan mengapa orang bijak kembar naga langit memilihnya. Karena terhalang oleh segel, mereka tidak punya pilihan selain mencari bantuan. Jika bantuan yang mereka temukan terlalu kuat untuk mereka tangani, mereka tidak hanya tidak bisa mendapatkan harta karun tersebut, tetapi mereka juga akan kehilangan nyawa. Jika mereka terlalu lemah, mereka tidak akan bisa memasuki gua tempat tinggalnya. Sebagian besar kultivator yang memasuki istana dewa Advent datang berkelompok. Mereka yang sendirian yakin dengan kekuatan mereka. Jadi, bagaimana mungkin petapa kembar naga langit berani mengincar mereka? Long Yan tersenyum malu-malu, "Saudaraku, kamu pasti bercanda." Kami orang bijak kembar naga langit adalah tokoh terkenal di surga segudang, jadi bagaimana kami bisa melakukan hal seperti membunuh dan merampok? Longsan juga berkata dengan sungguh-sungguh, dibandingkan dengan harta karun naga leluhur, harta karun di gua tempat tinggal ini bukanlah apa-apa. Saat kami mendapatkan kunci penekan naga, kami masih membutuhkan bantuan Anda untuk memasuki harta karun naga leluhur untuk mencari harta karun. Bagaimana kita bisa melakukan hal seperti itu? Fang mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, saya lega." Long Yan dan Long San terus mengaktifkan segelnya, terus menerus menyerang segel itu. Su Fang juga diam-diam mengaktifkan kemampuan tahap kesempurnaan hebatnya untuk merasakan segel yang kuat. Dia melihat bahwa di dalam segel itu, ada formasi kuno dan luas yang dibentuk oleh kekuatan Dao Surgawi yang terjalin bersama. Untungnya, formasinya telah rusak, jika tidak, petapa kembar naga langit tidak akan mampu menggoyahkannya. Serangan itu berlangsung selama lebih dari 10 hari, dan segelnya perlahan-lahan mengendur. Long Yan berteriak, Cepat lepaskan roh yang dan masukkan segelnya untuk mendapatkan kunci penekan naga. Su Fang tidak ragu-ragu melepaskan sehelai roh yang dan pada saat yang sama mengintegrasikannya dengan kekuatan dunia Yin Yang. Mungkin ada bahaya di dalam gua tempat tinggalnya, tapi itu tidak masalah. Paling-paling, dia akan kehilangan sedikit kekuatan roh primordial. Adapun petapa kembar naga langit, Su Fang telah mengabaikan mereka dan tidak dapat menimbulkan ancaman apapun padanya. Merasakan kekuatan luar biasa dari dunia Yin Yang dan roh yang Su Fang Orang bijak kembar naga langit saling memandang, ketakutan yang mendalam di mata satu sama lain. Suara mendesing gelombang. Roh yang sufang bergabung dengan sejumlah besar kekuatan dunia yin yang, dan terbang langsung ke dunia batin gua tempat tinggal melalui celah dalam formasi yang longgar. Untungnya, roh yang yang didukung oleh dunia yin yang dan bergabung dengan kekuatan dunia yin yang tidak diserang oleh segel ketika melewati segel, dan dengan lancar memasuki gua tempat tinggalnya. Dia melihat dengan cermat. Di dalam gua tempat tinggalnya ada hamparan es hitam yang dingin dan tersembunyi. Sufang memperkirakan bahwa itu adalah dunia batin yang ditinggalkan oleh guru kaisar yang telah jatuh. Tidak diketahui kekuatan destruktif apa yang berdampak pada hal itu, tetapi seluruh dunia berada dalam kondisi hancur. Materi dipecah menjadi masa pasta yang mengambang di angkasa, dan energinya menjadi sangat kacau. Kill 11. Roh yang Sufang mencari di seluruh dunia, dan benar saja, dalam aliran yang bergejolak, dia menemukan cincin penyimpanan hitam kuno yang ditutupi retakan, tetapi tidak menemukan harta karun lainnya. Roh yang menggunakan kekuatan dunia Yin Yang untuk menyapu cincin penyimpanan, dan kesadaran roh primordialnya menembus ke dalam ruang di dalam cincin penyimpanan. Di dalam cincin penyimpanan ada ruang dengan aura kuno, atau lebih tepatnya, dunia dengan bumi dan pegunungan. Sayangnya, itu telah dipengaruhi oleh kekuatan mengerikan yang tidak diketahui, dan seperti dunia luar, materi di dalam cincin penyimpanan semuanya hancur, dan bahkan ruangnya pun terkoyak. Jelas sekali, cincin penyimpanan tingkat sangat tinggi ini telah dihancurkan. Di dalam cincin penyimpanan, Su Fang menemukan banyak harta ajaib dan pecahan benda spiritual, tetapi semuanya tidak berharga, dan hanya dua benda yang utuh. Kunci sepanjang satu kaki, memancarkan aura kuno yang menakjubkan, ditutupi dengan tanda surgawi, dan terjalin membentuk naga emas yang melilit kunci tersebut. Kunci penekan naga Harta ajaib seperti kunci ini seharusnya adalah kunci penekan naga yang dicari oleh para petapa kembar naga langit. Ada juga tablet kayu utuh yang sebenarnya terbuat dari kayu ilahi yang memelihara jiwa dan kekuatan roh primordial yang dipancarkan oleh kayu ilahi yang memelihara jiwa ini sebanding dengan lempeng darah iblis leluhur. Sufang, kekuatan roh primordial, meresap ke dalam tablet kayu dan segera raungan naga tua dan kuat terdengar dari dalam tablet kayu, menghancurkan kesadaran roh primordial Sufang. Bahkan yang spiritnya gemetar dan hampir hancur, Sufang berpikir dalam hati, tablet ini sungguh tidak sederhana, dan mungkin ada hubungannya dengan naga leluhur. Su Fang agak kecewa karena dia tidak menemukan harta karun yang dia bayangkan di gua tempat tinggalnya. Suara mendesing. Roh yang Su Fang menggunakan kekuatan dunia yin yang untuk menyapu cincin penyimpanan, dan keluar dari formasi pesawat ulang alik di dalam gua tempat tinggalnya. Saat dia hendak mengembalikan roh yang ke dalam bukaan ilahi, Nagaki yang menakutkan meletus dari tubuh Long San, dan dia mengulurkan tangan untuk mengambil cincin penyimpanan. Tanpa diduga, cincin penyimpanan itu pecah dengan, retakan, seolah-olah dunia telah hancur. Segala jenis pecahan material tersapu, memenuhi seluruh lorong istana bawah tanah dan mengubur ketiganya hidup-hidup. Namun, ini bukanlah ancaman bagi seorang kultivator integrasi Dao. Membelanjakan. Long San menyerang dengan cakarnya dan meraih kunci penekan naga, dan pecahan material di sekitarnya terbang ke samping dan hancur berkeping-keping. Kunci penekan naga ada di tangan kita, bos, ayo kita lakukan. Long San berteriak kaget dan mereka berdua menyerang Su Fang pada saat bersamaan. Long Yan mengeluarkan raungan dari mulutnya, yang seperti auman naga, dan memiliki kekuatan roh primordial yang menakjubkan untuk menyerang roh yang dan bukaan ilahi sufang. Long San, sebaliknya, mengubah tubuh bagian atasnya menjadi seekor naga, dengan kepala naga besar yang tidak proporsional dengan tubuh bagian bawahnya. Tubuhnya ditutupi sisik naga hijau, dan tangannya berubah menjadi cakar naga yang setajam pisau. Kemudian, Long San menyilangkan tangannya dan menyerang tubuh Sufang dengan cakar naganya, berniat mencabik-cabik Sufang mereka berdua sangat takut pada Su Fang, dan mereka tidak sabar untuk membunuhnya dan merebut hartanya. Saat ini, keduanya bergabung untuk melancarkan serangan mendadak, yang tidak bisa dianggap remeh. Bahkan Dewa Tuan pun akan terluka parah. Adapun Su Fang, seorang kultivator integrasi Dao, bagaimana dia bisa bertahan ketika mereka berdua menyerang bersama? 2537. Ledakan. Serangan roh primordial Long Yan seperti banjir bandang. Ada bayangan naga emas yang berlari kencang di dalamnya, mencoba menghancurkan roh Yang dan bukaan Ilahi Sufang. Siapa yang tahu gelombang? Semburan kekuatan roh primordial tiba-tiba meletus dari bukaan Ilahi Sufang. Jika serangan roh primordial Long Yan seperti banjir bandang, maka kekuatan roh primordial Sufang seperti lautan luas. Betapapun ganasnya banjir bandang, bagaimana bisa dibandingkan dengan lautan luas? Ketika serangan roh primordial Long Yan mengenai kekuatan roh primordial Su Fang, itu hanya menyebabkan beberapa gelombang roh primordial sebelum ditelan oleh gelombang roh primordial. Kemudian, aura dewa roh primordial Su Fang menabrak celah dewa Long Yan dan menghancurkan pertahanannya. Kemudian, roh yang mengikuti aura ilahi roh primordial ke dalam lautan bukaan ilahi dan mengeksekusi kemampuan ilahi iblis malam, segel penyerap jiwa dewa tampan, untuk merebut tubuh Long Yan. Dengan kekuatan roh primordial Sufang dan segel penyerap jiwa ilahi pesona malam, dia dapat dengan mudah merebut roh primordial Long Yan tanpa bantuan roh primordial keduanya untuk menekan seorang kultivator integrasi Dao. Saat kekuatan roh primordial Sufang menekan Long Yan, tubuh fisiknya juga diserang oleh Long San. Membelanjakan. Ci, cakar naga merobek pakaian Sufang, tetapi tidak ada tanda putih di tubuh ilahinya. Sebaliknya, Long San dikirim terbang. Kamu, bagaimana seorang kultivator integrasi Dao dapat memiliki tubuh fisik dan roh primordial yang begitu kuat? Tuan-tuhan, anda adalah Tuan Tuhan yang tiada taranya. Wajah Garang Long San penuh ketakutan. Dia tahu bahwa dia telah menabrak lempengan besi, jenis yang paling keras. Kini, dia mengira telah menangkap seekor kelinci, namun kelinci itu berubah menjadi harimau yang ganas dan menakutkan. Reaksi Long San tidak lambat. Karena kaget dan takut, dia bereaksi dengan cepat. Dia membakar naga kinya dan berubah menjadi naga dewa yang panjangnya ratusan kaki. Dengan mengayunkan ekornya, dia menerobos langit dengan bantuan momentum yang bergetar. Kebetulan aku membutuhkan seseorang untuk memimpin. Mari kita lihat harta apa yang ada di gudang harta karun naga leluhur. Aku akan membiarkanmu hidup lebih lama. Su Fang tidak berniat mengejarnya. Long San hanya berada di tahap pertengahan alam integrasi Dao. Akan sangat konyol jika dia bahkan tidak bisa menekan keberadaan semut seperti itu. Namun, Long Yan tidak punya tempat untuk lari. Dalam rentang waktu selusin napas, Su Fang menangkap tubuhnya dan menghilangkan ingatannya. Hmm, menarik. Yang disebut harta karun naga leluhur adalah milikku. Ketika Su Fang menguraikan ingatan Long Yan, dia terkejut sekaligus terkejut. Apa yang disebut harta karun naga leluhur hanyalah khayalan belaka. Itu bukanlah harta karun, tapi naga leluhur yang hidup. Ternyata dua orang bijak naga langit telah memasuki istana Advent puluhan ribu tahun yang lalu untuk mencari harta karun. Di tingkat pertama istana Advent, mereka secara tidak sengaja menemukan alam rahasia yang disebut Gunung Naga Melingkar. Dia awalnya berencana untuk mencari harta karun, tetapi pada akhirnya, Gunung Naga Melingkar sebenarnya berubah dari naga leluhur yang legendaris. Kill 11. Itu adalah naga leluhur yang asli. Naga dewa pertama yang lahir setelah langit dan bumi diciptakan. Itu bukanlah naga banjir atau naga berdarah campuran dengan garis keturunan tidak murni. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, naga leluhur telah dipenjara di istana Advent dan tidak bisa pergi. Dua orang bijak naga langit adalah pasangan yang tidak beruntung. Mereka telah menemukan Coiling Dragon Mountain dan berpikir bahwa mereka akan menemukan beberapa harta karun. Pada akhirnya, mereka membangunkan naga leluhur yang tersegel. Namun, naga leluhur tidak membunuh mereka. Sebaliknya, dia mengendalikan mereka dan mencari kunci penekan naga di Istana Advent. Hanya kunci penekan naga yang bisa melepaskan segel naga leluhur dan membebaskannya dari belenggunya. Istana bawah tanah tempat Sufang berada awalnya adalah gua dunia tempat tinggal seorang ahli yang menjaga naga leluhur dari gunung layak surgawi. Kunci penekan naga ada di tangannya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Istana Ilahi Advent meninggalkan gunung surgawi yang agung. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan menyapu seluruh Istana Advent Ilahi, menyebabkannya hancur. Para ahli Istana dan bangunan di dalamnya semuanya hancur. Bahkan, ahli yang menjaga naga leluhur tidak bisa lepas dari malapetaka. Dua orang bijak naga langit melewati kesulitan yang tak terhitung untuk menemukan tempat ini. Pada akhirnya, pembatasan pada pintu batu menghentikan mereka untuk masuk. Bukan berarti mereka tidak pernah mencari bantuan dari para ahli di masa lalu. Pada akhirnya, mereka terlalu lemah dan mati beku segera setelah roh yang mereka memasuki gua tempat tinggal, atau mereka terlalu kuat. Mereka baru saja mengungkapkan informasi tentang harta karun naga leluhur dan pihak lain ingin menekan mereka dan mencari jiwa mereka untuk menemukan rahasia harta karun naga leluhur. Untungnya, keduanya tidak lemah dan telah menguasai abicna klan naga yang kuat. Jadi, mereka cukup beruntung bisa melarikan diri. Kali ini, mereka bahkan lebih tidak beruntung. Mereka langsung bertemu Su Fang. Pada akhirnya, mereka tidak lagi seberuntung dulu. Bos mereka, Long Yan, kehilangan nyawanya karena ini. Adapun, mengapa dua orang bijak Naga Langit mampu bertahan sampai sekarang di Istana Advent? Alasannya sebenarnya sangat sederhana: menyusul perubahan lain di Langit dan Bumi, fragmen dunia di kedalaman Istana Advent memuntahkan energi tingkat tinggi yang menyapu seluruh Istana Advent. Dengan kekuatan dua orang bijak Naga Langit, itu pada awalnya tidak cukup untuk menyelamatkan hidup mereka. Alasan mereka mampu bertahan sampai sekarang adalah karena perlindungan Naga Leluhur. Bagaimanapun, Naga Leluhur adalah salah satu makhluk paling kuat di Langit dan Bumi. Su Fang memperkirakan dia telah mencapai level ahli transenden. Meskipun dia dipenjara, mudah baginya untuk melindungi dua kultivator integrasi Dao. Long San itu mengambil kunci penekan naga. Dia pasti pergi ke tempat di mana naga leluhur dipenjara. Selama aku mengikutinya, aku bisa menemukan naga leluhur. Jika saya beruntung, saya mungkin bisa membunuh naga leluhur saat dia disegel. Klan naga adalah yang paling rakus. Aku ingin tahu berapa banyak harta yang telah dikumpulkan oleh naga leluhur. Saat memikirkan harta karun naga leluhur, keinginan yang tak terkendali melonjak di hati Sufang. Bahkan jika Naga Leluhur tidak memiliki harta apapun, itu tidak masalah. Naga Leluhur sendiri adalah harta tak tertandingi yang melampaui artefak ilahi penciptaan. Su Fang bahkan melihat darah naga, sisik naga, kulit naga. Ini semua adalah harta karun tertinggi yang dapat digunakan untuk memurnikan harta Dharma dan meningkatkan kultivasi seseorang. Saat dia memikirkannya, Su Fang merasa sedikit serakah. Su Fang menyimpan mayat Long Yan ke dalam tubuhnya. Dia hanya seorang kultivator integrasi Dao. Meskipun dia mengembangkan teknik budidaya klan naga dan memiliki energi naga, esensi kehidupan dan energi naganya sangat terbatas. Su Fang tidak mempedulikannya sekarang. Dia langsung melemparkannya ke Big Goblin di bawah komandonya. Kemudian, Su Fang mengulurkan tangan dan mengambil tablet kayu hitam dari debu yang berterbangan. Itu adalah tablet yang ditempatkan bersama dengan kunci penekan naga. Kunci penekan naga direnggut oleh Long San, tapi tablet kayu ini tertinggal. Suara Raja Pelangi Emas berasal dari kayu penciptaan di tubuhnya. Hei, Nak, benda ini tidak sederhana. Ini adalah tablet binatang yang melampaui para penggarap era kuno. Tablet ini khusus digunakan untuk mengendalikan binatang dewa. Tablet binatang? Apa itu? Su Fang bingung. Dulu di era kuno, banyak pembudidaya suka mengendalikan binatang dewa dan binatang buas yang kuat untuk membantu dalam pertempuran dan meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Pada saat itu, ada banyak teknik terlarang untuk mengendalikan binatang dewa dan binatang buas. Sayangnya, mereka sudah lama hilang. Bis tablet ini adalah salah satu metode untuk mengendalikan binatang dewa dan binatang buas. Menurut pengetahuan raja, ini beberapa pembudidaya melucuti binatang dewa dan binatang buas dari asal roh primordial mereka ketika mereka masih sangat lemah dan menyegelnya di dalam tablet binatang di masa depan. Ketika binatang dewa dan binatang buas tumbuh besar, tidak peduli seberapa kuatnya mereka, mereka dapat dikendalikan melalui tablet binatang. Jika mereka tidak patuh, mereka dapat langsung menghancurkan roh primordial di dalam tablet binatang, yang dapat melukai atau bahkan membunuh roh primordial mereka secara serius. Raja Pelangi Emas mulai pamer. Jantung Sufang mulai berdebar kencang. Jiwa naga tersegel di dalam tablet binatang ini, dan ditempatkan bersama dengan kunci penekan naga. Mungkinkah, mungkinkah tablet kayu ini adalah tablet binatang untuk mengendalikan naga leluhur? Raja Pelangi Emas mendecakkan lidahnya dan menghela nafas. Kemungkinan besar begitu. Nak, keberuntunganmu begitu bagus hingga menantang surga. Anda sebenarnya bisa mendapatkan tablet binatang naga leluhur. Raja ini tidak bisa tidak mengagumi keberuntunganmu. Saya berharap raja ini juga dapat mengambil manfaat dari keberuntungan Anda dengan mengikuti Anda. Su Fang sangat terkejut. Ini sungguh aneh. Bagaimana naga leluhur yang bermartabat bisa dikendalikan oleh orang lain? Raja pelangi emas berkata dengan lemah, "Apa yang aneh tentang itu? Ini adalah istana kedatangan ilahi dari gunung layak surgawi." Untuk dapat menghilangkan roh primordial Naga Leluhur ketika masih lemah dan kecil, dan membuat tablet binatang, selain penguasa penciptaan surgawi itu, siapa lagi yang dapat melakukannya? Kamu benar, aku khawatir hanya penguasa surgawi yang bisa mengendalikan Naga Leluhur, penguasa surgawi penciptaan. Selain Tuhan surgawi yang menciptakan alam semesta ini, tidak ada orang lain yang bisa mengendalikan Naga Leluhur. Naga Leluhur yang malang, nenek moyang klan Naga Ilahi dipelihara sebagai hewan peliharaan oleh dewa surgawi. Sungguh menyedihkan, seluruh alam semesta adalah milik Tuhan surgawi. Dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Apa menyedihkannya menjadi hewan peliharaannya? Sebaliknya, itu adalah kehormatan tertinggi Naga Leluhur. Hehe, he, selanjutnya Naga Leluhur akan menjadi hewan peliharaanku, Tuan yang lebih rendah. Itu yang sungguh menyedihkan. Sufang tertawa puas, menyebabkan Raja Pelangi Emas tanpa sadar bersimpati dengan Naga Leluhur. Sufang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. "Ayo pergi, ayo tangkap nenek moyang Naga Ilahi itu untuk diajak bermain." Raja Pelangi Emas buru-buru berkata, jika saatnya tiba, kita harus membiarkan raja ini menunggangi naga leluhur dan berenang mengelilingi alam semesta. Betapa menakjubkannya hal itu. Apakah kamu ingin aku mengikuti di belakangmu dan menjadi pengikutmu? Bukankah itu lebih menakjubkan lagi? Itu ide yang cukup bagus. Eh, bagaimana aku bisa membiarkanmu menjadi pengikutku? Bukankah raja ini akan dikutuk sampai mati oleh para dewa alam semesta? Sufang tersenyum sambil menyimpan bistoken dan meninggalkan istana bawah tanah. Sesampainya di reruntuhan di puncak gunung, Su Fang mengeluarkan kemampuan Great Perfection Stage miliknya. Bersama dengan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, dia memproyeksikan kekuatan penginderaannya. Dengan sangat cepat, dia merasakan aura Long San, yang terbang dengan cepat menuju kedalaman istana Dewa Advent. Sekarang Su Fang memiliki token binatang naga leluhur di tangannya, bahkan jika Long San melepaskan naga leluhur, Su Fang dapat menggunakan token binatang untuk menekannya. Oleh karena itu, dia tidak terburu-buru untuk menangkap Long San dan mengambil kunci penekan naga. Sebaliknya, dia dengan santai mengikuti Long San dari jauh. Dengan kekuatan Long San, ditambah dengan fakta bahwa dia sudah ketakutan setengah mati dan dengan panik berlari menyelamatkan nyawanya, mustahil baginya untuk merasakan Su Fang yang mengikuti di belakangnya. Dengan Long San memimpin di depan, Su Fang menghindari batasan, jebakan, dan banyak zona energi kacau yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Dia tampak sangat santai. Sepanjang jalan, Su Fang mulai menyatu dengan token binatang naga leluhur untuk mengendalikannya. Berbeda dari menggabungkan dengan harta sihir, menggabungkan dengan bis token jauh lebih mudah. Dia hanya perlu menyerap darah esensi dan roh primordialnya ke dalam token binatang untuk menyatu dengannya. Dengan cara ini, dia bisa mengendalikan asal-usul roh primordial naga leluhur yang tersegel di dalam token binatang dan mengendalikan naga leluhur. Pada saat yang sama, Su Fang juga melepaskan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk merasakan bayangan naga dewa yang tersegel di dalam token binatang. Dia dapat memastikan bahwa itu adalah asal-usul roh primordial naga leluhur. Dia bisa menggunakannya untuk mengendalikan naga leluhur. 2.538 Longsan terbang selama lebih dari tiga bulan, melewati banyak tempat berbahaya, dan akhirnya tiba di kedalaman lantai pertama Istana Advent. Barisan pegunungan yang tampak seperti naga yang merangkak di tanah muncul di hadapannya. Itu membentang hampir 100.000 mil. Bajingan sialan, beraninya kau berpura-pura lemah. Nyawa kakak pasti dalam bahaya sekarang. Tunggu sampai aku melepaskan tuan naga leluhur. Aku akan membiarkan dia memakanmu terlebih dahulu. Saat itu, aku akan mengulitimu hidup-hidup dan membiarkan Tuan Naga Leluhur melahap darah, ki, dan roh primordialmu sedikit demi sedikit. Long San benar-benar lega saat melihat Gunung Panlong. Memikirkan bagaimana dia hampir mati di tangan Sufang, dia mengertakkan gigi dan membayangkan bagaimana Tuan Naga Leluhur akan menyiksa Sufang. Ledakan, 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 keributan yang mengguncang bumi tiba-tiba datang dari Gunung Panlong. Long San menoleh dengan kaget. Baru kemudian dia menyadari bahwa ada lebih dari sepuluh dewa yang menggunakan kemampuan ilahi mereka untuk menyerang segel di sekitar Gunung Panlong. Klan Naga Ilahi Kuno Klan Naga Ilahi Kuno telah datang ke Gunung Panlong juga. Ini buruk. Jika Klan Naga Ilahi Kuno mengambil pujian, bukankah hadiah yang dijanjikan Tuan Naga Leluhur akan hilang begitu saja? Long San menjadi pucat karena ketakutan dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Su Fang juga melihat para penggarap Klan Naga Ilahi Kuno menyerang segel itu dari jauh. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa klan naga ilahi kuno telah datang untuk naga leluhur yang tersegel. Tidak mengherankan jika mereka tidak takut dimusnahkan di Advent Divine Palace. Su Fang memiliki Bistamer Token dan yakin akan kemenangan, jadi dia tidak terburu-buru sama sekali. Dia berhenti di kejauhan dan tidak sengaja menyembunyikan jejaknya. Dia berdiri di udara dengan tangan disilangkan dan menonton pertunjukan. Lebih dari selusin ahli klan naga ilahi kuno dan Overgod menyerang Gunung Panlong secara bersamaan selama lebih dari 10 hari. Belenggu ruang di dalam istana Advent dan energi tingkat tinggi yang memenuhi ruang membuat mereka sangat kelelahan. Mereka terus menelan ramuan untuk mempertahankan kekuatan Dharma dan esensi ilahi mereka. Bebatuan di Gunung Panlong hancur menjadi abu akibat serangan para ahli klan naga ilahi kuno. Seekor naga dewa yang merangkak di tanah seperti pegunungan muncul di depan mereka. Naga ilahi ini memiliki panjang 100.000 ribu kilometer hanya dengan melingkar di tanah. Setelah ia membuka seluruh tubuhnya, panjangnya mungkin hampir satu juta kilometer. Naga ilahi memiliki sisi emas yang bersinar terang di ruang berkabut ini. Seluruh tubuhnya memancarkan aura kuno serta aura mendominasi tertinggi yang memandang rendah dunia. Naga leluhur. Di bagian alam semesta ini, nenek moyang semua naga mistik, naga pertama yang lahir di awal mula alam semesta. Namun, pada saat ini, leluhur Gregen terbelenggu kuat di tanah, tidak bisa bergerak sama sekali. Di sekelilingnya terdapat penghalang yang hampir tidak terlihat oleh mata telanjang. Penghalang itu sangat kuat, tidak peduli bagaimana pembangkit tenaga listrik Klan Naga Ilahi Kuno menyerang, penghalang itu hanya sedikit bergetar. Untuk menembus penghalang itu, para elit Klan Naga Ilahi Kuno membutuhkan waktu 1 juta tahun. Belenggu pada Naga Leluhur tidak hanya terbatas pada penghalang ini. Di tubuh Naga Leluhur, terdapat rantai logam tebal yang menembus kepala dan tulang punggungnya, mengikat cakar naganya. Ujung rantai lainnya menjulur jauh ke dalam tanah. Tidak diketahui bahan apa yang terbuat dari rantai hitam itu, tapi rantai itu ditutupi dengan bekas yang padat. Di leher Naga Leluhur, tempat rantai berpotongan, ada kunci logam hitam besar. Rantai itu diintegrasikan ke seluruh istana Advent. Jika seseorang ingin memutus rantai, mereka harus memiliki kekuatan untuk mengguncang seluruh istana Advent. Sekelompok sampah, jika kamu terus menyerang seperti ini, aku tidak akan bisa melepaskan diri dari belengguku saat dunia hancur. Hentikan! Naga Leluhur tiba-tiba mengeluarkan raungan kuno yang dalam, menyebabkan ruangan bergetar. Para penggaraplah naga ilahi kuno tidak bisa lagi bertahan di udara dan jatuh ke tanah, merasa malu dan malu. Longsan juga tertangkap basah dan jatuh ke tanah, hampir jatuh hingga tewas. Mengaum. Naga leluhur tiba-tiba mengeluarkan raungan marah. Kemanapun gelombang suara menyapu, ruang itu runtuh lapis demi lapis. Rasanya seluruh istana Advent bergetar. Naga leluhur perlahan mengangkat kepalanya, dan tubuh besarnya melayang dari tanah, menyebabkan bumi berguncang hebat. Siapa? Siapa? Cih, cahaya ilahi hitam keluar dari rantai dan mengalir ke tubuh naga leluhur. Sisik di tubuhnya tidak bisa menghalangi cahaya ilahi sama sekali. Asap hitam mengepul dari tubuh naga leluhur, dan ia meraung kesakitan, menyebabkan sebagian besar ruang di sekitarnya runtuh. Materi hancur menjadi debu dan tersapu ke langit oleh angin. Seluruh istana Advent Ilahi bergetar hebat, banyak bangunan yang tersisa runtuh. Pembatasan diberlakukan satu demi satu, menyebabkan kekacauan besar. Sufang yang berada di kejauhan juga terpengaruh. Dia harus menggunakan kekuatan dunia yin yang untuk mengendalikan tubuhnya. Dia sangat terkejut. Naga leluhur ini telah disegel entah untuk berapa lama, tapi masih sangat kuat. Hampir bisa mengguncang seluruh istana Advent. Kekuatannya jelas di atas level kaisar, kemudian hatinya membara karena kegembiraan. Eksistensi yang begitu kuat akan menjadi budak di bawah kendalinya. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat dan menantikannya? kaisar yang sejati, Brahmadi, dan ahli tingkat kaisar dari klan Dewa Api Zu yang memasuki istana Advent untuk mencari harta karun juga terkejut ketika mereka mendengar auman naga leluhur. Eksistensi kuat macam apa itu? Mungkinkah ada ahli alam transenden di Istana Advent? Bagian dalam Istana Advent memang penuh bahaya. Saya tidak percaya ada eksistensi sekuat itu di tingkat pertama. Ia bahkan lebih kuat daripada ahli tingkat kaisar. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Cepat masuk ke level kedua dan temukan harta karun tertinggi. Kalau begitu, cepat tinggalkan Istana Advent. Kaisar Tru yang buru-buru mendesak yang lain untuk segera terbang menuju penghalang tembok istana yang menuju ke tingkat kedua. Bahkan yang mulia Kaisar pun ketakutan sampai sejauh ini, belum lagi para praktisi lain yang telah berkelana ke istana Advent. Beberapa dari mereka bahkan mulai berpikir untuk mundur. Bukan hanya manusia kultivator. Para ahli Dao Devying Alliance yang memasuki Istana Advent dari sisi yang dikendalikan oleh Dao Devying Alliance juga terkejut ketika mereka mendengar auman naga leluhur. Naga tua itulah yang digunakan sebagai tunggangan oleh Yang Mulia Surgawi. Kemudian dia dibelenggu di sini. Saya tidak menyangka dia masih hidup dan begitu galak. Orang yang berbicara tidak lain adalah klon yang turun ke dunia ini. Iblis leluhur yang mengikuti di belakang klon mengangkat alisnya. Ada sedikit ketakutan di matanya. Naga leluhur, aku tidak menyangka naga tua itu masih hidup. Saya khawatir dia sudah memiliki kekuatan ahli alam transenden. Klon itu berkata dengan dingin, "Naga tua itu digunakan sebagai tunggangan oleh Yang Mulia Surgawi untuk menjelajahi luar angkasa. Dia sudah memiliki kekuatan ahli alam transenden." Namun, setelah dibelenggu selama bertahun-tahun, vitalitasnya pasti telah hilang. "Rusak parah, sulit baginya untuk menggunakan sebagian besar kekuatannya," iblis leluhur berkata. "Sepertinya naga leluhur ingin membuka segelnya. Begitu dia lolos, itu akan menjadi masalah besar. Haruskah kita membunuhnya?" Klon itu merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Naga leluhur tidak akan bisa lepas dari segel dalam waktu singkat. Dia bukan ancaman, belum terlambat untuk kembali dan menekan naga leluhur setelah kita mendapatkan harta karun tertinggi di kedalaman istana. Kelompok Dao Devling Alliance yang terdiri dari hampir 100 ahli dengan cepat bergerak menuju kedalaman Istana Advent. Naga leluhur berjuang untuk sementara waktu. Dia tidak hanya gagal melepaskan diri dari rantai, tapi dia juga dipenuhi luka akibat kekuatan yang dilepaskan oleh rantai tersebut. Dia tidak punya pilihan selain menyerah. Naga leluhur telah mengeluarkan banyak energi dalam upayanya untuk melepaskan diri dari belenggu. Dia menghembuskan nafas naga yang melesat puluhan mil jauhnya, membakar gunung menjadi abu. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Naga leluhur meraung, kunci penekan naga kecuali aku menemukan kunci penekan naga, aku tidak akan bisa melepaskan diri dari segel terkutuk ini. Kalian sekelompok manusia penggarap bodoh. Cepat temukan penekan naga kunci. Iya. Para penggarap klan naga ilahi hendak pergi mencari kunci penekan naga. Tiba-tiba. Long San bergegas keluar dan berteriak, Tuan Naga Leluhur, aku telah menemukan kunci penekan naga. Kunci itu ada di tanganku. Kunci penekan naga. Para ahli dari klan naga ilahi terkejut dan tercengang. Mata patriar klan naga ilahi bersinar dengan kejam dan dingin. Dia muncul di depan Long San dalam sekejap, dan aura naga yang menakutkan menyelimuti Long San. "Beri aku kunci penekan naga!" Long San gemetar dan berteriak, "Tuan Naga Leluhur, aku menemukan kunci penekan naga! Jadi, aku akan menerima semua pujiannya! Apa yang kamu janjikan?" Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Patriark Klan Naga Ilahi melepaskan kekuatan Ilahi dan menghancurkan tubuh Ilahi dan roh primordialnya. Darah berceceran di mana-mana. Kunci penekan naga terbang keluar dari air berdarah dan ditangkap oleh Patriark Klan Naga Ilahi. Naga leluhur berseru kaget, itu benar-benar kunci penekan naga. Cepat berikan padaku untuk membuka belenggunya. Naga leluhur sama sekali tidak peduli dengan hidup atau mati Long San. Su Fang melihat pemandangan ini dan terkejut dengan kekejaman klan naga ilahi dan kekejaman naga leluhur. Patriar klan naga ilahi terbang ke kepala naga leluhur dan berlutut di hadapannya. Ia berkata dengan hormat, aku menemukan kunci penekan naga untuk tuan naga leluhur. Aku berharap tuan naga leluhur akan mempertimbangkan bahwa kami memiliki garis keturunanmu dan telah melakukan pelayanan yang baik untukmu. Setelah kamu bebas, tolong jangan, jangan lupa janjimu dan dukung klan kami. Naga leluhur berkata dengan suara agung, saya tidak ragu-ragu untuk mengonsumsi energi asal saya dan menggunakan letusan kekuatan dunia luar untuk mengirimi Anda pesan dengan seni terlarang tertinggi. Saya meminta Anda untuk datang ke sini. Saya berjanji bahwa selama kamu membantuku melarikan diri, aku akan menjadikanmu klan dewa nomor satu di seluruh dunia dan menggantikan rakyat kekaisaran. Sekarang setelah kamu mempunyai kunci penekan naga, apa menurutmu kamu bisa memerasku? Patriark klan naga ilahi gemetar dan berkata dengan tergesa-gesa, beraninya kamu. Naga leluhur menatap dingin ke arah patriark klan naga ilahi dan berkata, lalu mengapa kamu tidak membuka segelnya untukku? Ya, patriark klan naga ilahi tidak berani ragu. Dia segera melepaskan kekuatan sucinya dan melilitkan kunci penekan naga di leher naga leluhur. Kill 11. Penghalang di sekitar naga leluhur otomatis terbelah. Kunci penekan naga melewatinya dan memasukkan dirinya ke dalam lubang kunci gembok hitam itu. Retakan, kunci besi dibuka dan kemudian semua rantai ditarik ke dalam tanah, menghilang tanpa jejak. Pesona di sekitarnya juga dengan cepat menghilang. Aku bebas. Akhirnya aku bebas. Hahaha. <laughs> 2539. Naga leluhur tampak seperti gunung emas besar saat terbang melintasi langit, menembus kabut dan menghancurkan batasan yang tak terhitung jumlahnya. Sambaran petir menyambar tubuh naga leluhur. Kekuatan ilahi yang mengerikan menyelimuti tingkat pertama Istana Ilahi Advent. Materi hancur dan ruang berguncang memaksa para penggarap klan naga ilahi berlutut di tanah, tidak berani bergerak. Su Fang tidak bisa lagi terbang dan mendarat di tanah. Mengaum, mengaum, mengaum. Yang mulia surgawi, Anda membelenggu saya dan menjadikan saya tunggangan Anda. Sekarang, alam semesta Anda akan segera hancur. Saya tidak tahu apakah Anda hidup atau mati, tetapi saya masih hidup dan sehat. Hahaha. Setelah bertahun-tahun, aku akan mengambil kembali hutangmu padaku. Aku akan mengendalikan alam semestamu dan menjadi penguasa seluruh dunia. Naga leluhur mengeluarkan serangkaian raungan gembira dan keras, melampiaskan kemarahan dan kebenciannya yang telah tersegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Angin dan awan bergejolak, dan langit berubah warna. Seluruh istana Advent Ilahi bergetar hebat, tidak diketahui berapa banyak bangunan yang tersisa yang runtuh, dan berapa banyak pembatasan yang dipicu atau dihancurkan oleh gempa tersebut. Pembatasan yang mencengangkan di udara menyebabkan tubuh naga leluhur berlumuran darah, namun ia tidak peduli sama sekali karena ia melaju ke depan dengan ceroboh. Itu liar dan membahagiakan. Para penggarap klan naga ilahi menatap naga leluhur di langit dengan rasa kagum dan gembira. Langit tidak akan menghancurkan klan kita. Tuan naga leluhur telah membuka segelnya. Siapa di alam semesta yang bisa mengalahkannya? Huh, klan naga ilahi berada dalam kesulitan. Bahkan klan Phoenix ilahi menggunakan kekuatan Su Fang dan Suan Sin untuk menekan kita. Dengan dukungan Tuan Naga Leluhur, kita harus menghancurkan klan Phoenix ilahi. Tuan Naga Leluhur sekarang adalah kultivator paling kuat di alam semesta. Bahkan orang-orang kekaisaran bukanlah tandingan Tuan Naga Leluhur. Bukankah mudah untuk menghancurkan Klan Phoenix Ilahi? Bukan hanya Klan Phoenix Suci, tapi rakyat kekaisaran juga harus berlutut dan tunduk pada kita. Dan Su Fang itu, betapa sombongnya dia saat itu! Dia meremehkan Klan kita dan mempermalukan para jenius Klan kita. Sekarang, dia sombong dan lalim di berbagai dunia. Semuanya akan ditindas. Mereka akan tunduk pada Klan kita atau mati. Para ahli Klan Naga Ilahi Kuno berkomunikasi secara diam-diam dengan Roh Primordial mereka. Mereka semua sangat gembira dan hati mereka membengkak. Mereka membayangkan klan naga ilahi kuno mendominasi seluruh dunia dan membuat mereka tunduk kepada mereka. Keajaiban klan naga ilahi kuno sangat bersemangat. Dia berfantasi tentang menginjak kepala Su Fang dan menjadi keajaiban nomor satu di multiverse. Wah gelombang. Dragon leluhur melayang di udara selama satu jam sebelum dia berubah menjadi bentuk manusia. Dia menjelma menjadi pemuda berjubah emas dan mendarat di tanah. Salam kepada Tuan Naga Leluhur. Pembangkit tenaga klan naga ilahi kuno semuanya berlutut dan membungkuk kepada naga leluhur. Dragon leluhur mengenakan jubah emas. Dia memiliki wajah persegi, alis tajam, dan mata cerah. Dia memancarkan aura yang mengesankan tanpa merasa marah. Cahaya kemasan sesekali muncul di matanya. Auranya sangat halus, seolah dia bukan milik dunia ini. Dragon leluhur berkata dengan anggun, Aku telah disegel selama bertahun-tahun. Aku terluka parah dan harus segera pulih. Kemudian, aku akan memasuki kedalaman istana ilahi dan memperoleh harta karun tertinggi yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Surgawi. Cari dengan cepat berbagai benda spiritual bermutu tinggi untuk saya. Jika Anda tidak dapat menemukannya, Anda para ahli manusia juga dapat melakukannya. Lebih banyak lebih baik, pergi. Iya. Para penggarap klan naga ilahi kuno tidak berani membantah. Mereka semua menawarkan pil, benda spiritual, dan berbagai sumber daya lainnya kepada Gregen Leluhur. Berapa banyak nagaki yang dikonsumsi Gregen Leluhur setelah disegel di sini setidaknya selama satu zaman. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi lebih kuat. Sumber daya yang ditawarkan oleh para penggarap klan naga ilahi kuno paling banyak adalah sumber daya yang digunakan Overgod untuk budidaya. Itu bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi gregen leluhur. Mereka hanya melakukan ini untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Kemudian, selusin ahli klan Naga Ilahi Kuno dengan cepat pergi dan terbang ke berbagai arah. Akan lebih baik jika mereka bisa menemukan benda spiritual. Jika tidak bisa, mereka hanya dapat menemukan beberapa orang yang tidak beruntung untuk dijadikan makanan bagi gregen leluhur. Kalian semua sangat sibuk. Sufang terbang perlahan dan mencibir para ahli klan Naga Ilahi Kuno. Itu kamu. Di antara para ahli klan Naga Ilahi kuno, yang lain mungkin tidak memiliki kesan apapun terhadap Sufang, namun kejeniusan klan Naga Ilahi kuno memiliki kesan mendalam terhadap Sufang. Ketika kami memasuki Istana Advent Ilahi, saya meminta Anda untuk bergabung dengan klan kami untuk mencari harta karun, tetapi Anda tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan kami. Sekarang Anda keluar atas kemauan Anda sendiri, itu adalah nasib buruk Anda. Jadilah anak baik dan menyerahlah. Jenius dari klan Naga Ilahi kuno tertawa jahat dan menerkam Sufang. Hati-hati, orang ini tidak sederhana. Pemimpin klan-klan naga ilahi kuno memperingatkan dengan keras. Kill 11. Keributan di sini begitu menggemparkan sehingga para petani biasa akan lari ketakutan. Su Fang tidak hanya tidak melarikan diri, tetapi dia bahkan mendatangi mereka secara sukarela. Dia mungkin idiot atau punya sesuatu untuk diandalkan. Kamu sudah melakukan pelanggaran berat dengan menyerangku sebelumnya. Sekarang kamu masih bertindak sembrono, kamu pantas mati lebih banyak lagi. Su Fang meraung dengan dominan dan mengambil satu langkah ke depan. Tinju pemusnahannya dipenuhi dengan kekuatan ilahi yang menakutkan, yang dapat menghancurkan langit dan bumi saat dia meninju kejeniusan klan Naga Ilahi Kuno. "Of jenius dari klan Naga Ilahi Kuno juga merupakan seorang jenius yang luar biasa. Setelah berkultivasi di Yuan Tianmeng selama bertahun-tahun, dia telah mencapai puncak tahap puncak integrasi Dao dengan bantuan Yuan Tianmeng. Namun, di bawah kekuatan tinju pemusnahan Sufang, dia sama sekali tidak berdaya." Kekuatan dan pertahanan ilahinya dengan mudah ditembus oleh Su Fang, dan tubuh ilahinya dihancurkan oleh kekuatan mengerikan dari tinju pemusnahan. Bahkan roh primordialnya tidak berhasil melarikan diri dan terbunuh. Kamu mendekati kematian. Para ahli klan naga ilahi kuno terkejut dan terkejut. Kemudian, mereka menjadi marah dan menyerang Su Fang. Pada saat ini, pemimpin klan naga ilahi kuno berteriak dengan suara gemetar, berhenti. Dia, dia Su Fang. Untuk bisa menjadi patriark dari empat klan kuno binatang suci, penglihatannya secara alami luar biasa. Selain itu, Su Fang tidak sengaja menyembunyikan identitasnya, sehingga Patriark Klan Kuno Naga Ilahi segera mengenalinya dari tinju apokaliptiknya. Su Fang. Semua ahli Klan Naga Ilahi Kuno merasa seolah-olah mereka disambar petir. Tubuh mereka menegang, dan hawa dingin merembes dari punggung mereka. Melihat para ahli Klan Naga Ilahi Kuno gemetar seperti ayam yang ketakutan, Su Fang tiba-tiba merasakan gelombang rasa bangga di hatinya. Kembali ke dunia besar dan ketika dia baru saja tiba di dunia segudang, Su Fang harus memperhatikan status Klan Binatang Ilahi Kuno. Ketika dia mendengar nama-nama klan dewa kuno ini, hatinya bergetar. Sekarang, klan naga ilahi kuno yang dulunya seperti surga menjadi sangat ketakutan setelah mendengar namanya. Penggarap dan penggarap yang tak terhitung jumlahnya ingin menginjakan kaki di puncak tertinggi. Bukankah itu untuk membuat semua orang memandang mereka dan gemetar ketakutan? Klan kita memiliki tuan naga leluhur. Mengapa kita harus takut pada Sufang? Pemimpin klan-klan naga ilahi kuno meraung dengan marah. Semua ahli bereaksi dengan cepat. Sekarang klan Naga Ilahi kuno mendapat dukungan dari naga leluhur, lalu bagaimana jika Su Fang memiliki kekuatan untuk membunuh yang mulia penguasa? Mendengar hal ini, semua ahli klan Naga Ilahi kuno menjadi berani. Pemimpin klan klan Naga Ilahi kuno berteriak dengan anggun, "Su Fang, jika kamu tunduk pada klan kami sekarang, saya tidak akan melakukan kejahatan membunuh kejeniusan klan kami." Su Fang tertawa seolah dia baru saja mendengar lelucon. Ia berkata dengan nada mendominasi, "Jika klan Naga Ilahi kuno bersedia tunduk kepadaku sekarang, Aku tidak akan melakukan kejahatan yang menyinggung perasaanku, dan akan memperlakukanmu sebagai budak biasa. Aku jamin kamu akan diperlakukan sama seperti para kultivator dan Big Goblin di bawah komandoku. Sombong sampai ekstrim, pemimpin klan-klan naga ilahi kuno mendengus dingin. Saya pikir Anda luar biasa karena Anda memiliki kekuatan untuk membunuh Yang Mulia Penguasa, tetapi saya tidak menyangka Anda menjadi orang yang sombong. Karena Anda tidak tahu apa yang baik bagi Anda, saya hanya bisa menekan Anda ketika saatnya tiba aku akan membelenggu roh primordial dan tubuh dewamu, dan kamu masih harus mendengarkanku dengan patuh. Menekan Sufang, hanya dengan kamu. Sufang mendengus dengan nada menghina dan mengalihkan pandangannya yang menghina ke sekitar selusin ahli klan naga ilahi kuno. Para ahli klan naga ilahi kuno secara naluriah mundur ketakutan. Orang yang mereka hadapi sekarang bukanlah ahli overgod biasa, tapi dewa pembunuh yang bahkan bisa membunuh penguasa tertinggi dengan sedikit perselisihan. Dengan tuan naga leluhur di sini, apakah menurutmu kamu bisa begitu sombong? Pemimpin klan-klan naga ilahi kuno berteriak dengan dominan, tampak sangat arogan. Su Fang tersenyum dingin. Naga leluhurmu hanyalah seekor danau yang sedikit lebih besar di mata Su Fang. Bukan hanya kamu, naga leluhurmu juga akan menjadi budakku. Para ahli dari klan naga ilahi kuno semuanya tersentak. Betapa sombongnya dia untuk meremehkan naga leluhur. Di mata mereka, Su Fang seperti orang gila, idiot. Manusia, beraninya kamu meremehkanku. Suara dingin naga leluhur datang dari jauh. Sejak hari leluhur ini lahir, tak seorang pun di dunia ini yang berani memandang rendah leluhur ini kecuali para empirean tertinggi. Bahkan para penguasa dan transenden harus menghormati leluhur ini ketika mereka melihat leluhur ini. Bocah manusia, aku sangat penasaran. Dari mana Anda mendapatkan keberanian untuk meremehkan saya? Para ahli klan naga ilahi kuno memandang Su Fang seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Begitu naga leluhur selesai berbicara, ada kilatan cahaya kemasan, dan dia muncul di atas Su Fang. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung seolah-olah langit sedang memandang rendah seekor semut. Setelah menilai Su Fang, mata naga leluhur yang dingin dan acuh tak acuh bersinar dengan cahaya kemasan. Dela utama tingkat rendah sebenarnya memiliki aura seorang transenden. Terlebih lagi, auramu sangat mirip dengan yang mulia surgawi. Apakah Anda penerus yang mulia surgawi? Su Fang tersenyum dominan. Bisa dibilang begitu. Aku ingin tahu apakah seseorang dengan statusku memenuhi syarat untuk menjadi majikan barumu. Aku bisa mengubahmu menjadi debu dengan bersin, tapi kamu berani bersikap sombong di depanku. Kamu pasti punya sesuatu untuk diandalkan. Aku sangat penasaran. Tunggu sampai aku melahapmu dan menghilangkan ingatanmu. Akan kulihat apa yang membuatmu begitu sombong. Bayangan dewa muncul dari mata naga leluhur dan berubah menjadi naga emas yang tampak hidup. Ia muncul di depan Su Fang dalam sekejap dan membuka mulutnya, hendak menelan Su Fang. Tiba-tiba, cahaya ilahi di mata naga leluhur berubah secara misterius, dan ada ekspresi ketakutan yang luar biasa di matanya. Dia mengeluarkan jeritan darah yang mengental dan tubuhnya bergetar hebat. Dia tidak bisa lagi mempertahankan penerbangannya dan jatuh ke tanah, meronta kesakitan. Lencana penjinak binatang, mengapa lencana penjinak binatangku ada di tanganmu? 2540. Transformasi Dragon Leluhur yang tak bisa dijelaskan membuat para ahli klan Naga Ilahi kuno bingung dan bingung. Bis Token berbeda dari metode Belenggu Roh Primordial yang biasa. Selama Roh Primordial seseorang cukup kuat atau memiliki teknik terlarang Roh Primordial, Roh Primordial dapat disegel dan dihapus. Token binatang memenjarakan asal roh primordial Dragon Leluhur. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia hanya bisa lepas dari kendali Beast Token dengan menghancurkan roh primordialnya sendiri. Namun, itu sama saja dengan bunuh diri. Dengan token binatang Dragon Leluhur, Su Fang dapat mengancam asal roh primordial Dragon Leluhur hanya dengan sebuah pikiran. Roh primordial Dragon Leluhur juga akan terluka parah. Jika asal roh primordial Dragon Leluhur dalam token binatang dihancurkan, Dragon Leluhur akan mati juga. Terlebih lagi, Su Fang telah bergabung dengan Beast Token. Selama Gregen leluhur menyerangnya, token binatang secara otomatis akan menjadi bumerang baginya. Bahkan sedikit pun niat membunuh terhadap Sufang dapat dengan mudah dideteksi oleh Sufang. Oleh karena itu, kepemilikan token binatang oleh Sufang setara dengan dia mengendalikan garis hidup Gregen leluhur. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia seperti seekor ikan lohak saat ini tidak mampu menimbulkan banyak masalah. Sufang mencibir, "Leluhur Gregen, sekarang kamu harusnya mengerti kenapa aku bersikap begitu sombong di depanmu, kan? Token binatang ada di tanganku, jadi kaulah budaku." Apa salahnya aku bersikap sedikit sombong di depan seorang budak? Token binatang buas sialan! Kenapa aku tidak memikirkan token binatang? Dragon leluhur menggertakkan giginya, wajahnya yang bermartabat berkerut dan tampak garang. Ia telah lepas dari belenggunya dengan susah payah, namun hanya dalam waktu singkat, ia telah jatuh ke dalam kendali orang lain. Bagaimana mungkin Dragon leluhur tidak merasa kesal? Terlebih lagi, orang yang mengendalikan nasibnya adalah seorang lor kultivator tingkat rendah yang seperti seekor semut di matanya. Kebencian di hati leluhur kuno Naga Suci bisa membakar langit dan merebus laut. Sekelompok orang bodoh, bunuh dia, leluhur Gregen meraung ke arah klan Naga Ilahi dengan tatapan ganas di matanya. Su Fang memiliki medali penjinak binatang. Jika naga leluhur menyerangnya, dia akan hancur. Namun, naga leluhur dapat memerintahkan para penggarap klan Naga Ilahi untuk membunuh Su Fang. Selama mereka membunuhnya sebelum Su Fang mengaktifkan medali penjinak binatang, naga leluhur akan mendapatkan kembali kebebasannya. Menurut pendapat leluhur Gregen, meskipun sufang luar biasa, suku naga ilahi kuno dapat dengan mudah menghancurkan sufang jika mereka melepaskan aura dewa mereka pada saat yang bersamaan. Namun hasilnya membuat leluhur Gregen tercengang. Bisakah mereka membunuhku? Cahaya ilahi sufang menyapu para ahli klan naga ilahi. Matanya penuh dengan penghinaan dan ejekan. Di bawah tatapan sufang, selusin kelompok ahli dari klan kuno naga ilahi semuanya tampak ketakutan dan secara naluriah mundur. Kamu, apakah semua manusia kultivator sama pengecutnya denganmu? Dia hanya lord yang lebih rendah. Ada ahli tingkat raja tertinggi di antara kamu, dan kamu bahkan memiliki jejak garis keturunanku. Anda juga telah mengembangkan metode kultivasi dan kekuatan ilahi yang saya turunkan. Mengapa kamu harus takut padanya, babi? Sekelompok babi! Jika kamu tidak membunuhnya, aku akan melahap kalian semua. Dragon leluhur meraung lagi. Dia benar-benar marah dengan para penggarap klan kuno naga ilahi ini. Dia segera mengungkapkan sisi ganasnya dan membuka mulutnya, menghirup tajam ke arah penguasa tingkat menengah dari klan kuno naga ilahi. Uf! Tubuh ahli klan kuno Naga Ilahi runtuh dan berubah menjadi genangan darah. Dia dimakan oleh leluhur Dragon tanpa perlawanan apapun. Bahkan roh primordial dan dunianya pun dilahap. Ayo bergabung dan bunuh Su Fang. Pemimpin klan Naga Ilahi kuno tahu bahwa mereka tidak punya pilihan selain membunuh Su Fang hari ini. Belum lagi klan kuno Naga Ilahi tidak akan pernah bisa meninggalkan Dragon leluhur jika mereka tidak menyerang kali ini. Dragon leluhur akan tanpa ampun melahap mereka semua satu persatu. Dengan begitu banyak dari mereka yang bergabung, mereka mungkin punya peluang. Mengaum. Bayangan naga hitam besar muncul di atas kepala pemimpin klan naga ilahi klan kuno. Itu adalah idola dao dharma surgawi miliknya. Pembangkit tenaga listrik klan kuno naga ilahi lainnya mengertakkan gigi dan melepaskan berhala dao dharma surgawi mereka. Beberapa membentuk segel tangan atau mengaktifkan idola dharma yang kuat, berharap mereka mampu menekan sufang jika mereka bergabung. Suara mendesing. Sesosok melompat keluar dan berubah menjadi monyet iblis. Mata vertikal di antara alis monyet iblis mengeluarkan bayangan yang kuat. Ia menyapu langit dalam sekejap dan berubah menjadi tongkat panjang yang seolah menopang langit. Itu hancur dengan kejam dengan kekuatan yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Bahkan Sufang pun sedikit terkejut. Bang! Idola Dao Dharma Surgawi dari ahli tingkat raja tingkat rendah dari klan kuno naga ilahi hancur, dan tubuhnya dihancurkan menjadi daging cincang. Segera setelah itu, angka-angka dirilis oleh Su Fang satu demi satu. Kaisar Bulan, Wang Tian, Gembala Yang Putus Sekolah, Pagar Kontrak, Penyukerang. Pemimpin klan dari klan kuno naga ilahi tampak getir. Pembangkit tenaga listrik klan kuno naga suci lainnya juga sangat ketakutan. Mereka segera menyerah pada gagasan membunuh Sufang. Yang mulia kaisar dan banyak pembangkit tenaga listrik lainnya. Bagaimana mereka bisa melawannya? Pemimpin klan naga ilahi kuno membakar budidayanya tanpa ragu-ragu. Dia berbalik dan melarikan diri ke dalam kehampaan. Yang lain juga lari ke arah berbeda. Sekelompok idiot, apalagi yang bisa kamu lakukan selain menjadi makananku. Dragon leluhur tidak mengharapkan hasil ini. Dia langsung mengamuk. Kill 11. Dia mengulurkan tangan dan meraih udara. Jejak cakar besar menutupi langit. Entah itu pemimpin klan dari klan kuno naga ilahi yang melarikan diri ke dalam kehampaan, atau para tokoh kuat klan kuno naga ilahi lainnya, mereka semua ditangkap olehnya. Tubuh mereka hancur dan berubah menjadi darah, yang ditelannya dalam sekali teguk. Kemudian, Dragon leluhur menatap tajam ke arah Sufang. Kamu luar biasa bisa mengendalikan kaisar yang mulia. Namun, kamu sedang bermimpi jika kamu pikir kamu bisa membelengguku. Berikan aku token penjinak binatang, dan aku berjanji tidak hanya bahwa aku tidak akan membunuhmu, tapi aku juga berjanji. Aku juga akan melindungimu. Mulai sekarang, tak seorang pun di dunia ini yang berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalamu." Su Fang mencibir, "Apa menurutmu aku idiot? Atau apakah kamu menjadi idiot setelah sekian lama disegel? Apa menurutmu aku akan bisa hidup jika aku memberimu Bistamer Token? Anda tidak punya pilihan lain selain tunduk kepada saya dengan patuh." "Kirim padamu, aku naga ilahi pertama di dunia. Kenapa aku harus tunduk pada lord tingkat rendah sepertimu?" Dragon Leluhur menatap Su Fang, matanya penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Sufang berkata dengan nada mendominasi, "Tidak ada gunanya berbicara denganmu. Aku punya token penjinak binatangmu. Hidupmu ada di tanganku. Kamu mati atau tunduk padaku. Kamu tidak punya pilihan lain." Wajah leluhur Gregan penuh dengan arogansi dan penghinaan. "Kamu hanyalah manusia yang mirip semut. Jangan meremehkanku. Sejak aku lahir, aku hanya tunduk pada satu orang, dan itu adalah Tuhan surgawi yang Mahasa. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu membuatku tunduk padamu? Kamu boleh membunuhku, tapi jangan pernah berpikir untuk tunduk padaku." Seperti yang diharapkan dari Dragon leluhur, tulang-tulangnya luar biasa keras dan pantang menyerah. Su Fang mengeluarkan Bistamer token dan mengaktifkan pembatasan pada token kayu itu. Ia menyerang asal roh primordial Dragon leluhur di token penjinak binatang. Dragon leluhur segera berteriak kesakitan. Tubuhnya terkadang berubah menjadi jutaan naga ilahi raksasa, dan terkadang menjadi monster setengah naga, setengah manusia. Dia tampak menyedihkan. Su Fang berkata dengan dingin, apakah kamu perlu mengubah pilihanmu sekarang? Dragon Leluhur meraung, "Semut kecil, biarpun kau membunuhku, jangan berpikir aku akan tunduk padamu." Su Fang mengangkat alisnya, dia berada dalam posisi yang sulit. Dragon Leluhur bertingkah seperti babi mati yang tidak takut air mendidih. Su Fang benar-benar tidak berdaya. Dia secara alami enggan membunuh Dragon Leluhur. Sangat disayangkan membunuh ahli yang begitu kuat. Bahkan lebih mustahil lagi untuk melepaskannya. Dragon Leluhur adalah eksistensi kuno yang lahir ketika langit dan bumi diciptakan. Seberapa liciknya dia? Dia sudah mengetahui pikiran Su Fang. Dia yakin Su Fang tidak akan membunuhnya. Melihat Su Fang dalam posisi yang sulit, matanya yang dalam menunjukkan ekspresi puas diri. Su Fang berpikir sejenak dan mengaktifkan pembatasan pada token penjinak binatang lagi, menyebabkan dragon leluhur sangat kesakitan. Membelanjakan. Su Fang mengaktifkan pedang pembunuh dewa dan menebas tubuh leluhur Dragon. Karena dia tidak ingin membunuhnya dan tidak bisa menaklukkannya, Su Fang sebaiknya membiarkan Dragon leluhur berdarah. Itu adalah harta karun yang tidak dapat dibandingkan dengan benda spiritual manapun di langit dan bumi. Siapa sangka kekuatan ilahi dari pedang pembunuh dewa akan dengan mudah dihadang oleh sisik dragon leluhur saat menebasnya. Itu tidak menyebabkan cedera sedikit pun padanya. Dragon leluhur mengejek dengan keras, bocah manusia, kamu mungkin harus berkultivasi selama selusin era lagi jika kamu ingin menyakitiku. Dengan kemampuan tingkat raja tingkat rendahmu saat ini, kamu bahkan tidak punya hak untuk melakukannya. Menggelitiku, hahaha. Ekspresi Su Fang menjadi gelap. Dia mengaktifkan pedang pembunuh dewa berulang kali. Hasilnya sama seperti sebelumnya, Dragon leluhur berbaring di sana dan membiarkannya menyerang. Dia tidak bisa melukai Dragon leluhur sama sekali. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padamu, Su Fang. Sangat marah dengan membalik telapak tangan kanannya, chaos holy mirror muncul di telapak tangannya. Dia menghadapi kuasa ancestral Dragon dengan cermin. Dragon leluhur sedikit panik. Sekarang dia memfokuskan pandangannya, cermin suci kekacauan. Anda benar-benar memiliki cermin suci kekacauan yang disempurnakan oleh Tuhan surgawi dengan cermat saat itu. Namun, dia mendengus dengan nada menghina, "Kamu hanyalah Lord tingkat rendah. Bahkan jika kamu memiliki cermin suci kekacauan, seberapa besar kekuatannya yang dapat kamu aktifkan?" Membelanjakan. Cermin suci kekacauan diaktifkan oleh Sufang. Cahaya merah keluar dari cermin dan menyelimuti tubuh kolosal Dragon Leluhur dalam bentuk naganya. Begitu cahaya merah mendarat di tubuh Gregen Leluhur, cahaya itu dengan cepat menyala. Sembilan yang truevire yang menakutkan membakar tubuh Dragon leluhur. Saat itulah Dragon leluhur panik. Dia buru-buru mengaktifkan Dragon auranya untuk melawan kekuatan sombong dari sembilan yang truevire. Bagaimana Sufang bisa memberinya kesempatan? Dia mengaktifkan segel di bistoken lagi. Roh primordial Dragon leluhur mulai terdistorsi dan hancur. Dia merasakan sakit yang luar biasa. Bahkan jika kemampuannya menantang surga, dia tidak bisa menggunakannya sama sekali. Di bawah serangan ganda dari bistoken dan chaos holy mirror, Dragon leluhur tidak dapat melarikan diri. Dia hanya bisa menahan kekuatan sembilan yang truevire dengan tubuh fisiknya. Sisiknya mulai mencair secara bertahap. Kidarah dan kotorannya juga dimurnikan secara paksa oleh cermin. Karena kamu tidak mau tunduk padaku, tidak ada gunanya membuatmu tetap hidup. Aku akan memurnikanmu dengan cermin suci kekacauan. Itu pasti akan membantuku dengan cepat naik ke level penguasa puncak. Bahkan mungkin saja itu bisa dilakukan. Bagiku untuk menjadi dewa tertinggi. Su Fang menunjukkan sisi tegas dan kejamnya. Tidak peduli seberapa kuat naga leluhur, tidak ada gunanya jika dia tidak bisa menggunakannya untuk dirinya sendiri. Daripada itu, dia mungkin juga menyempurnakannya menjadi Chaos Essence Bed. Su Fang melepaskan sehelai roh yang dan terus mengaktifkan cermin suci hunyuan. Api sembilan yang ilahi menyala tanpa tergesa-gesa di lampu merah. Pada saat yang sama, dia menggunakan Divine Telekinesisnya untuk mengaktifkan pembatasan Bistaming Token dari waktu ke waktu. Bagaimanapun, dia tidak terburu-buru dan bisa meluangkan waktu. Paling banyak, dia akan menghabiskan beberapa ratus tahun. Cepat atau lambat, dia akan mampu memurnikan naga leluhur. Terlebih lagi, dia tidak terburu-buru untuk menghancurkan roh primordial Dragon leluhur dengan bantuan lencana. Penjinak binatang, dia selalu tahu kapan harus berhenti meninggalkan Dragon leluhur dengan sedikit harapan. Akankah dia melihat kaisar bulan dan langit?